Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penonton-penonton, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama membuka majlis kita pada pagi ini dengan membacakan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersiaran lagi pada pagi ini. Saya Hawari bin Zakaria daripada SMK Putrajaya Presiden 11.1. SMK Putrajaya Presiden 11.1 menjadi moderator pada pagi ini. Jadi pada pagi ini saya ingin beritahu kepada semua agar mula-mula kita share dulu ya, share link ini, dan saya harapkan semua guru-guru di Putrajaya bersama-sama pagi ini dapat memanfaatkan bersama selama 2 jam pukul 10 pagi dan hingga pukul 12.30 hari. Jadi ada 2 slot pada pagi ini, iaitu slot aplikasi Canva dan Padlet. Jadi anda boleh tinggalkan komen nama serta sekolah di ruangan komen YouTube di channel SPI Putrajaya. Jadi anda boleh subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan maklumat-maklumat dan live yang seterusnya. Jadi pada pagi ini insyaAllah kita akan dihidangkan dengan dua tools daripada Dilema yang menjadikan PDPR guru menjadi lebih menarik, iaitu Canva dan Padlet. Jadi anjuran bersama pada pagi ini adalah sektor daripada sektor pendidikan Islam, JPWP dan unit latihan dan pendidikan PADIS Cawangan Putrajaya. Bersama kita dengan yang akan membentangkan pada pagi ini adalah Ustazah Faradila binti Muhammad Hamdan daripada SKPP 92 yang akan membentangkan aplikasi Canva, dan Ustazah Fatimah binti Muhammad Razaki daripada SMKPP 161 yang akan membentangkan aplikasi Padlet. Apa itu Canva? Apa itu Padlet? InsyaAllah kita akan berkongsi dengan dua orang panel yang hebat pada pagi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada awalnya kita akan memulakan dengan sesi aplikasi Canva, dan seterusnya pada sesi yang kedua, jam yang kedua, kita akan dihidangkan dengan aplikasi Padlet. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya memulakan, ingin saya meraikan Yang Berusaha Ustaz Saiful Amri bin Musa, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam JPWP, merangkap pengurusi PADIS Cawangan Putrajaya. Ustazah Nur Salisa binti Ali, Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam JPWP, merangkap penasihat Biro Latihan dan Pendidikan PADIS Cawangan Putrajaya. Dan panel pembentang kita iaitu Ustazah Faradila binti Muhammad Hamdan daripada SKPP 92 dan Ustazah Fatimah binti Muhammad Razaki daripada SMKPP 161. Pegawai-pegawai daripada sektor pendidikan Islam, barisan jawatankuasa, unit latihan dan pendidikan PADIS, barisan asasizah guru pendidikan Islam Putrajaya, dan para penonton hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan boleh komen dan share lagi sementara kita memulakan majlis kita sebentar lagi ya. Jadi saya harapkan tuan-tuan masih bersama lagi, dan kalau tuan-tuan boleh sebarkan kepada GPI luar Putrajaya pun insyaAllah boleh, sebab kita tiada had untuk views kita. Kalau boleh seramai mungkin yang boleh terlibat dalam aplikasi dan pembentangan kita pada pagi ini. Jadi untuk sesi pertama ini yang akan dibentangkan oleh Ustazah Faradila, jadi kita akan mendengar dahulu ucapan daripada Ustazah Nur Salisa binti Ali, penasihat Biro Latihan
dan pendidikan PEDDIS Cawangan Putrajaya. Dengan itu, saya mempersilakan Ustazah Nur Salisa binti Ali untuk memberikan ucapan kepada kita semua. Dipersilakan Ustazah. Ya, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hawari bin Zakaria selaku moderator kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Ustaz Saiful Amri bin Musa, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya merangkap pengerusi PEKDIS Cawangan Putrajaya yang dikasihi ya panel pembentang kita Ustazah Faradila binti Muhammad Hamdan ya dan juga Ustazah Fatimah binti Muhammad Razaki ya. Yang dikasihi juga barisan pegawai-pegawai daripada SPI, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, ya. Barisan jawatan kuasa unit latihan dan pendidikan, ya, barisan asatizah Putrajaya dan juga guru-guru di luar sana dan para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kita dapat bersama-sama pada hari ini dalam program yang julung kalinya diadakan dan boleh dikatakan ini adalah merupakan ya program perintis ya untuk GPI Putrajaya yang alhamdulillah kita dapat laksanakan pada hari ini ya insya-Allah dalam dengan norma yang baharu ini insya-Allah. Jadi untuk makluman semua program ini diadakan adalah khusus ya untuk barisan para asatizah di luar sana ya, yang terdiri daripada GPI iaitu Guru Pendidikan Islam yang terdiri daripada guru pendidikan Islam, ya, guru bahasa Arab, ya, guru Timur maupun guru pendidikan Quran Sunnah, pendidikan syariah Islamiah dan juga dibuka kepada guru-guru ya, selain daripada guru pendidikan Islam. Ya. Dan yang mana guru-guru ini insya-Allah ya akan bermula ataupun akan melaksanakan tanggungjawab mereka dalam sesi PDPR pada minggu hadapan insya-Allah ya. Jadi kita harapkan ya dengan program yang diadakan pada hari ini dapat menambah baik lagi dan mendapat menambah memberi input yang bermakna ya kepada barisan atas asatizah ya khususnya di Putrajaya dan di luar daripada Putrajaya. Dan juga suka untuk saya sebutkan juga di sini ya di mana hasrat daripada Puan Pengarah Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya iaitu Puan Hajah Farizah binti Haji Ahmad di mana hasrat beliau adalah ingin melihat ya guru-guru di Putrajaya ini sejauh mana guru-guru dapat melaksanakan atau menggunakan ya tools yang ada di dalam Delima ya sebagaimana yang kita tahu ada 10 tools di dalam Delima ya jadi ingin melihat bagaimana atau sejauh mana guru-guru dapat menggunakan ya tools yang berada dalam Delima ya dalam sesi PDPR. Jadi diharapkan dengan adanya program seumpama ini ya guru-guru atau asatizah di luar sana ya dapat sama-sama menyahut ya seruan-seruan ya daripada Puan Pengarah yang kita kasihi ini insya-Allah demi melangsungkan kecemerlangan anak-anak ya kita insya-Allah. Jadi justru sebagai akhir kata semoga program-program yang sebegini akan dapat lagi kita laksanakan untuk program untuk masa-masa yang akan datang insya-Allah demi kita dengan satu harapan ya demi kecemerlangan anak-anak didik kita. Ya, dengan itu sederap melangkah ya hebatkan Putrajaya. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya Ustaz Hawari. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Nur Salisa di atas ucapan sebentar tadi. Alhamdulillah. InsyaAllah dengan tajuk pada hari ini adalah memanfaatkan TUS Delima dalam PDPR Guru Pendidikan Islam menjadi tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Ustazah Faradila binti Muhammad Hamdan daripada SKPP 92 yang akan membentangkan apa itu Canva. Okey, sama-sama jika ada pertanyaan ataupun persoalan boleh ajukan di ruangan chatting di YouTube live. Nanti insya-Allah saya akan cuba bacakan jika ada pertanyaan daripada asatizah sekalian. Jadi dengan itu saya mempersilakan Ustazah Faradila binti Muhammad Hamdan untuk membentangkan aplikasi Canva. Dipersilakan. Baik, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Moderator, Ustaz Hawari, kemudian pegawai daripada unit pegawai daripada sektor pendidikan Islam daripada pendidikan wilayah Persekutuan Putrajaya, Ustaz Saiful yang bersama kita pada hari ini, Ustaz Salisa, kemudian pegawai di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, seterusnya urus setia PEKDIS Putrajaya terutamanya dan semua para guru asatizah yang berada di Putrajaya maupun kawasan luar Putrajaya. Jadi hari ini kita merentas negeri. Saya tengok tadi ada yang dari Negeri Sembilan,
kenalian daripada Johor. Okay, jadi saya harap mudah-mudahan bukan nak membentang sangat lah ya. Sebenarnya kita nak lebih kepada sharing lah. Kita sama-sama berkongsi apa yang kita boleh kongsikan nanti. Okay, baik. Saya kongsikan slide saya terlebih dahulu. Okay, sebentar ya. Saya mungkin patut besarkan sedikit. Okey, kalau boleh nampak slide saya. Okey, jadi hari ini bila saya diberi tajuk memanfaatkan tools delima dalam GPI, dalam PDPR GPI. Ya, jadi tajuk ni sebenarnya dah lebih berfokus ya. Kita nak manfaatkan apa? Tools yang kat mana yang dekat delima? Dalam untuk apa? Untuk PDPR, terutamanya guru pendidikan Islam. Dan macam Ustazah Salisa sebutkan tadi bahawa GPI ini merangkumi guru pendidikan Islam, guru bahasa Arab, Timwa, Quran Sunnah dan sebagainya. Jadi sasaran kita sebenarnya adalah lebih luas. Okey, baik. Saya teruskan sebab saya diberi masa lebih kurang kurang daripada 1 jam. Biasanya kalau slot macam ni, kalau kita tengok webinar-webinar yang dianjurkan oleh tempat lain ni, 1 tajuk 2 jam. Jadi hari ini kita akan compactkanlah ya, kita buat mana yang boleh. Jadi sedikit pengenalan diri saya sepintas lalu, mendapat pendidikan awal daripada SMKS Gamat Johor, kemudian saya sampai SPM dan STPM saya di Kolej Islam Ustaz Alam Shah Kelang Selangor. Kemudian saya menyambung ijazah sarjana muda Sains Kemanusiaan dan Ilmu Wahyu. Ini kita panggil Islamic Revealed Knowledge dan Human Science di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kemudian untuk ikhtisar saya dalam DPLI Jakof Pendidikan Islam di IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur ya, di Jalan Yaakob Latif dulu. Kalau yang maktab teknik tu sekarang dekat dengan rumah saya di Bandar Enstek ni. Okey, dan sekarang saya adalah guru pendidikan Islam dan saya pernah berkhidmat di SJKC Yakchi Selangor selama 5 tahun lebih juga. Jadi okey Chiang Huai lah ya, hansau tian-tian. Okey, dan sekarang berkhidmat di SK Putrajaya Presiden 92 sehingga sekarang, jurulatih dan cilik. Dan sebenarnya saya salah seorang daripada sukarelawan Akademi YouTuber batch yang pertama. Jadi sekarang kami semua berada di challenge yang kelima. Dan inilah dia YouTuber pendidikan. Dan kalau ada masa nanti boleh jengah-jengah ke channel saya nanti, sis faham. Okey, yang tu kemudian. Okey, seterusnya kita terus kepada tajuk kita. Sepintas lalu lah ya, tentang cabaran PDPR. Hari ini mungkin kita lebih bersedia berbanding dengan kita pada Mac tahun lepas. Kan? Jadi sebenarnya yang terkesan ini adalah kita semua daripada guru, kita juga sebagai ibu bapa dan murid kita. Jadi kalau tengok kepada cabaran GPI pada hari ini dari segi pedagogi, kalau kita belajar di IPG dulu mungkin berpusatkan guru, berpusatkan murid, berbeza. Jadi hari ini dah berubah. Kalau kita masih nak mengajar macam tu, tak dapat lah. Jadi kesediaan para guru terutamanya GPI ini dari segi teknologi ICT ni kita tak dapat tidak, kita kena hadapi juga. Dan hari ini kita nak fokus kepada tools dan klien kita, murid kita juga. Dari segi minat itu pun sudah berubah. Kalau kita masih mengajar secara konvensional, okay, buka buku teks, jadi dia punya fokus itu mungkin akan lari ke mungkin laut dalam, ke laut China Selatan ya. Dan juga pengaruh-pengaruh media sosial dan juga TLDR ni saya akan beritahu nanti. Bukan tentera laut ya, tapi keywordnya adalah tolong didendrit. Kalau tengok TikTok tu kan kadang-kadang Instastory semua, budak-budak hari ini, murid-murid kita hari ini, dia tak minat tengok yang terlalu panjang atau terlalu banyak perkataan di jendrik. Mereka tak nak baca pun tak nak tengok. Jadi kita kena cater, kita kena tackle balik macam mana nak menarik minat murid. Okay, dan saya teruskan lagi. Dan inilah dia, kita akan pergi kepada hands-on sebentar lagi. Dan secara asasnya, macam Ustaz Salisa katakan tadi, kalau kita buka kepada aplikasi di Delima, kita akan tengok sebanyak 10 tools. Jadi saya nak tanyalah daripada 10 ni, Ustaz Hawari mungkin, Ustaz Hawari mungkin dah katam berapa tools ni Ustaz Hawari? Mungkin 5 lah kot. 5 ni separuh, so 50%. Jadi sekarang ni juga banyak webinar-webinar yang jalankan dan ini adalah usaha yang baik, yang sangat murni yang diinisiatifkan oleh pihak SPI sebab kita nak menguasai kesemuanya kalau boleh. Sebab ini bukan tools yang biasa-biasa. Delima kita tu hebat ni, dia gabung dengan Google, gabung dengan Microsoft. Okay, kita akan pergi sebentar lagi. Dan kenapa Canva? Okay, jadi bila diberi tajuk ni saya fikir, saya cakap dengan Kak Salisa, Ustaz Salisa nak terbuntang sekejap mata saya waktu tu nak tidur dah. Jadi Canva ni sebenarnya pada saya dia dah cukup merangkumi banyak, dia akan membantu kita dalam banyak perkara. Okay,
kita kena tahu yang Canva ini adalah satu graphic design platform. Saya minta izin dalam bahasa Inggeris lah sebab saya bertanya kepada Mr. Google lah ya, sempat juga buat homework ya. Jadi kita ni bukan nak jadi graphic designer yang memang core business kita graphic designer eh. Tapi kita guru pada hari ini, kita boleh jadi graphic designer yang cantik-cantik. Kerana apa? Kita nak menarik minat klien kita iaitu murid kita. Kita mungkin not in the business, kita nak menarik pelanggan dan sebagainya. Tapi pelanggan kita itu adalah anak murid kita kan? Ha, itulah dia pelanggan kita sebenarnya. Dan kenapa Canva? Kerana dia easy to create. Create apa? Cikgu-cikgu saya faham ya, kadang-kadang kita kena buat poster. Kita kena buat presentation. Kita kena buat apa lagi? Semua. Dan sebagai seorang YouTuber pun, bila kita nak upload video, kita nak buat thumbnail dan sebagainya, Canva helps a lot. Sangat-sangat membantu. Okay. Kita namakan je, kita nak buat apa? Thumbnail. Okay, kita nak buat poster. Kita nak buat untuk iklan kita. Kita nak broadcast. Di StreamYard ni contohnya. Okay. Kita hanya pergi kepada satu tools ini, Canva. Okay. Dan kenapa Canva Education? Saya akan terangkan nanti. Dan easy to communicate. Kita boleh communicate dengan anak murid kita. Eh. Kita boleh communicate dengan maksudnya ada option untuk kita boleh share. Kemudian kita minta kawan kita editkan. Eh. Contohnya KP kata, Ustaz Awari tolong buat poster Nuzul Quran set. Jadi Ustaz Awari pun okey. Dia pun hantar dekat KP. KP okey tak boleh tengok. Saya rasa nak tambah logo pie lah ni contoh. Boleh dah. Eh. Dia akan boleh kita share dan kita boleh bincang. Jadi bila GPI kita menguasai tools-tools sebegini, di akhir hari nanti kita juga yang senang. Eh, dia jadi mudah, tak perlu kita nak mungkin menggunakan Photoshop yang lebih kompleks dan sebagainya. Okey, yang collaborate ni tadi dan juga boleh collaborate. Kita boleh kolaborasi dengan anak murid kita juga. Ada option untuk kita boleh share dan kita adakan kelas dalam Canva ni, kita assign terus kepada anak murid kita di Google Classroom ataupun mana-mana learning management system kita. Okey, kalau guna Microsoft Teams dan sebagainya boleh. Eh, tapi saya akan ada perkara yang saya nak fokuskan yang lebih lagi pada hari ini. Dan it's free to K-12 educator. Percuma, kena bayar tak? Tak kena bayar. Kerana apa? Selagi mana kita menggunakan email MOE, selagi mana kita mengiktiraf diri kita sebagai guru, jadi selagi itulah kita boleh menggunakan secara percuma. Apa tu K-12? K ni maksudnya sasarannya adalah kita adalah pendidik untuk K daripada kindergarten hinggalah berumur 12 tahun. Eh. Tapi kalau di Malaysia ni dia cover sekolah rendah dan sekolah menengah lah, primary dan secondary school. Dan kenapa Canva for Education, dia ada millions, bermillion-million ya, okay? Dia ada banyak image, fonts, grafik, video dan animation. Boleh gunakan secara percuma. Okay, saya akan terangkan nanti sedikit lah sebab sebelum ni saya juga pernah menggunakan yang basic dan pro. Okay, kalau saya ada masa saya akan tunjukkan nanti perbezaan yang jelas eh. Jadi bila kita gunakan Edu ni, certain gambar itu kita suka, cantik, font tu cantik. Tapi kalau kita tak menggunakan yang Edu ni, dia akan ada gambar macam simbol crown eh, macam dia ada watermark kat situ. Jadi kalau kita gunakan, kita tak boleh nak publish lah sebenarnya. Ataupun gambar-gambar yang cantik-cantik tu tadi, dia ada watermark. Dia ada garis-garis, kemudian ada Canva. Nanti sempat saya tunjukkan. Okay, dan sebenarnya you save RM34.90 sebulan. Maksudnya, kalau kita menggunakan email personal kita untuk Canva, kita nak guna yang pro, boleh? Bayarlah RM34.90 sebulan eh. Yang tahunan tu darab je lah. Ataupun mungkin lebih murah lah, saya tak pastilah. Tapi dulu-dulu saya memang pernah menggunakan yang pro ni dan bayar sahajalah. Sebab apa? Saya nakkan grafik yang cantik ini tadi. Okay, ada jimat banyak dah. RM34 ni sekarang kita boleh beli apa ya? Mungkin minyak masak 5 kilo lah ya. Isu yang sedang hangat ya. Okay. Okay, dan seterusnya. Strategi PDPR untuk guru GPI khususnya dan semua guru lah secara amnya. Okay. Ini hanya cadangan saya lah. Yeah, maksudnya apa yang saya boleh kongsikan. Okay, yang pertama, kita sebagai GPI, kita boleh cipta kita punya personality. Personality ataupun branding kita. Okay, contohnya, kita ambil gambar cantik, comel dah. Kan? Kena kita bagi cantik. Jadi, sebelum nak kelas PDPR, contohnya minggu depan, kita nak start dah 25 hari mencintaimu PDPR kan? Okey, kita dah nak mula dah. Ya, kita boleh buat dah poster kelas kita. Mungkin kita bagi tahu kita akan gunakan secara Google Meet ataupun kalau cikgu rajin buat live, okey. Kita boleh gunakan ni lah, kita blast poster. Itu sebagai first impression. Maksudnya kalau murid dapat poster kita, contohnya namanya 60 minit Ustaz Hawari. Kan, mungkin buat nama komersial lah ya, Ustaz Hawari. Ustaz Ha contoh kan, tiba kan. Jadi murid mungkin akan rasa macam
Lebih menarik lah. Dia kata, oh tak sabar nak masuk kelas ustaz ni. Dia macam kita masuk rancangan TV rasanya. Okay. Dan kemudian wow presentation, present and record nanti kita akan kongsikan. Now, kita nak pergi kepada hands on. Sebab kalau kita baca pada teori saja, saya bimbang tak faham lah. Sebelum tu kalau ada soalan apa-apa Ustaz Hawari? Ada pertanyaan tadi. Boleh tak buat aplikasi dalam Jawi? Jawi, okey. Boleh. Sebenarnya boleh. Nanti saya akan sentuh masa saya sentuh tentang tajuk presentation ni. Sebab saya faham cabaran kita sebenarnya dari segi itulah font Jawi kita nak masukkan. Saya menggunakan cara saya lah yang saya boleh kongsikan. Tapi kalau Ustazah ada cara yang lain, boleh kongsi lah ya. Okey. Okey. Jawi ya. Okey, saya akan sentuh sekejap lagi Saya pergi kepada poster dulu yang mana kita akan masuk kepada hands on. Jadi kita semua tahu kita masuk melalui portal Delima. Boleh nampak ya? Boleh nampak Saya dah ke Delima sekarang. Okey, kita log masuk. Dan kita mesti inilah saya kata mengiktiraf diri kita lah menggunakan email MOE. Kalau kita guna email biasa, bimbang yang dia ada limitasi itulah, features dia mungkin limited. Okey. Jadi saya rasa saya nak pangkah dulu ni sebab dia terlalu banyak tab nanti. Okey. 1 2 3 4 5 yang kelima inilah. Kita klik pada aplikasi. Dan nah, inilah dia 10 aplikasi atau 10 tools yang ditawarkan secara percuma jadi kalau kita bincang dengan educator international sekalipun, kalau dia tengok dia lima ni dia boleh nganga sekejap. Sebab apa? Sebab ada Google, sebab ada Microsoft yang digabungkan secara komprehensif. Ya. Jadi inilah dia yang ke-10 ini, Canva. Kita masuk terus. Okey. Saya bercakap tentang poster terlebih dahulu. Okey. Saya akan sepintas lalulah. Okey. Mungkin ada yang dah familiar dengan Canva. Saya mungkin tak akan pergi secara in detail lah ya. Tapi cikgu-cikgu boleh tengok dekat sini. Inilah dia muka hadapan, design kita, inilah design-designnya. Okey, akan di-save secara automatik. Jadi ke tak jadi ke, kalau kita dah terkeluar tu dia akan auto-save. Yang risau. Jadi kadang-kadang ada memanglah. Dan kita ada trending education templates. Okey, kita boleh style your LMS ni, kita nak buat header kita guna Google Classroom pun boleh. Google Classroom. Jadi bila kita asatizah kan, kelas GPI je nanti boring, hijau je kan contoh, kuning je. Jadi kita boleh edit dekat sini, kita boleh bubuh muka kita. Jadi murid pun tengok sekali tengok, oh ini kelas Ustaz Hawari ni contoh oh ni kelas Ustazah Salisa ni. Macam tu. Jadi ada difference sikit lah, rare sikit lah So nampak kreatif kat situ. Ada Wiser Worksheet, dari segi padanan ni semua kita boleh edit ikut kesesuaian subjek kita lah. Padanan huruf Jawi, huruf Hijaiyah dan sebagainya. Ni ada untuk anak-anak kadang-kadang cuti-cuti PDPR ni. Saya kadang ambil je dari sini, saya print je untuk anak saya asalkan ada aktiviti lah. Kan, kau tak tengok TV kan. Okay, dan ini dia education presentation dan kemudian ada banyaklah infografik. Kita tinggal nak klik dan kita boleh edit saja. Edit nak tulisan apa boleh. Tentang Jawi tu kejap lagi saya sentuh. Ini contohnya lah kita nak buat apa mungkin tahun, sirah, perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya, piagam macam-macam boleh. Okay. Jadi kita akan pergi kepada poster. Macam mana nak cari template poster? Yang pertama, kita boleh pergi dekat templates ni. Kalau rajin kita boleh cari dekat sini ada banyak. Tu saya kata nak buat apa? Poster. Okay, settle. Nak buat apa? YouTube intro. Kalau nak buka channel lepas ni, boleh. Ya? Kemudian kita nak buat apa lagi? Nak buat presentation? Boleh. Kita nak buat resume. Resume ni biasanya international lah. YouTube channel art pun boleh. Kan? Instagram story dan sebagainya. Banyak. Okay? Ataupun kalau kita biasa gunakan, dia akan muncul lah sepatutnya dekat atas ni. Presentation dan sebagainya lah. Okay. Kat sini pun nanti cikgu-cikgu boleh play around presentation, social media ni semua. Dia kata design anything. Apa-apa sahaja. Banyak ni dahsyat dia tawarkan. Kita boleh guna ni percuma sahaja. Tak perlu bayar. Okay, baik. Jadi kita pergi kepada contoh satu poster. Oh sorry saya ambil satu design poster, contohnya saya ambil dari sini lah. Kalau tak ada, kita boleh gunakan di bahagian search engine Canva contohnya. Poster, nanti type je. Nak melintang boleh, nak menegak boleh. Okay, katalah kita nak buat poster ni. Okay, secara sepintas lalu kita boleh ambil. Katalah nak buat kelas ni. Okay, kita nak guna use template ni.
Okey, kita nak buat kelas. Katalah kelas namanya meet. Oh, sorry. Padam dulu. Okay, kita buat meet at Google Meet. Ataupun kita buat meet the ustazah. Okey. Kemudian kita bubuh nama, kita bubuhlah muka kita ni, kita padam. Okey, kita boleh masukkan elemen ni, saya katakan nanti. Okey, kalau kita boleh upload gambar-gambar kita yang kita rasa kita dah touch up comel dah. Contohnya ni lah. Ni lah ya. Terpaksa bubuh muka sendiri kan. Tu dia masuk dah. Tapi saya rasa macam saya tak nak guna background belakang ni. Jadi untuk pro dan education, untuk edu ni kita boleh buang. Macam ni kita nak buang background belakang ni. Kadang-kadang kita tak nak lah. Rasa macam kadang ada anak ke kat belakang, ada kawan-kawan buat tuna foto eh. Wah, dia kacau lain kan. Kita pergi ke bahagian effect. Okay, effect, dan kemudian kita pergi ke background remover. Dengan hanya satu klik. Kalau tak kita kena pergi removebg.com eh. Ada, kita kena guna Photoshop untuk buang dan sebagainya. Kita tunggu beberapa seconds. Dia akan padamkan untuk kita. Saya harap dia tak hilang teruslah. Muncul dah. Tada kan? Jadi nampak lebih profesional lah. Kita boleh bubuh dah bawah tu tajuk. Katalah tajuk kita ibadah puasa dan sebagainya. Kita boleh masukkan tarikh dan sebagainya. Ini contoh sajalah ya. Okay. Okay, ataupun kalau nak pergi kepada, saya ambil contoh yang saya dah sediakan ataupun saya boleh share yang pernah saya buat. Saya tengok design yang pernah saya buat. Contohnya. Ya, assalamualaikum. Refat sini. Okay, contohnya inilah. Ini ataupun saya boleh kongsikan. Sebenarnya banyak design ni lama di Pro lah, di Aircon Pro saya lah. Untuk Edu ni saya masih baru gunakan. Jadi alang-alang dia termasuk tentang type Jawi ni tadi. Kalau saya selalu, most of the time lah saya menggunakan saya menggunakan Jawi Converter. Kalau ada akses kepada internet, boleh gunakan Jawi Converter lah. Okay, hanya typekan Jawi Converter. Okay, saya gunakan yang ini. Okay, kita type saja. Kita katalah kita nak tulis pendidikan Islam. Okay, kita kemudian kita boleh convert. Kita boleh copy terus. Okay, kita copy, control C dan kemudian kita paste balik dekat. Katalah kita nak bubuh dekat sini. Bulan Ramadan. Sekejap eh. Kita boleh adjust lah macam tu maksudnya. Kita boleh adjust ni ke bawah dan sebagainya. Dia dah bersambung. Okey. Kita turunkan. Ini contoh sajalah Contoh saya padam. Saya nak tulis Jawi semua. Ibadah puasa. Oh, ni tadi dia lambat agaknya. Sorry. Ibadah puasa. Puasa ni. Tunggu saya turunkan je lah. Okay. Nanti di bulan Ramadan ni sepatutnya di atas lah. Itu contoh. Yang pertama saya menggunakan Jawi Converter. Yang kedua, kalau ada akses boleh cuba di boleh guna, boleh typekan di ruangan search Jawi Gram. Yang ni tak ada bayar apa-apa juga. Asalkan boleh cari ke ruangan search Jawi Gram. Dan ni kita boleh typekan juga, kita type saja apa yang kita nak, pendidikan Islam. Dia tulis, dia tolong ejakan untuk kita. Contohnya pendidikan dan Islam, dia eja macam ni. Dia terus, jadi kita hanya copy dan kita paste. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, kalau sesiapa ada membeli software yang software untuk Jawi contohnya, kalau saya ada Jawi Translator ni, yang ni berbayar lah. Okay, itulah maksudnya. Boleh, ya? Boleh gunakan. Okay. Jadi saya kembali. Jadi itu yang pertama, poster. Boleh ya? Lepas ni mungkin Cikgu Putrajaya, kalau GPM mengajar ya, ada kelas ya, amboi, Ustazah dah belas poster. Kalau tak masuk tu rasa bersalah sedikit lah. Ya?
Okay, next. Tentang presentation tadi. Oh, sorry. Okay, tentang presentation. Okay, presentation ini tadi sama ada kita boleh mungkin line saya ada sedikit gangguan. Kita boleh pergi ke bahagian presentation ataupun kalau macam tak tahu nak cari sangat, kita tak je. Presentation. Saya harap menjawablah tentang Jawi tadi. Kalau cikgu ada pilihan lain ataupun ada cara lain, boleh kongsikanlah di ruangan komen supaya manfaatnya kita dapat bersamalah. Itu cara saya yang mudah untuk saya. Cikgu Faridah, kalau tengok dekat kita bahagian template bila masuk dalam poster tu kan. So dia ada tools, banyak-banyak tools tu macam image tu, boleh terangkan tak? Okay, boleh. Boleh. Itu saya nak terangkan di bahagian presentation sebab presentation ni lah yang paling banyak kita buat. Jadi yang kirim poster tu saya rasa macam satu kita punya macam branding lah. Cara yang kita nak trick murid kita lah. Itu yang pertama. Jadi saya akan terangkan banyak sikit lah untuk presentation ni. Okay, bagus soalan tu. Jadi kita boleh pergi kepada bahagian template yang sedia ada. Kadang-kadang dia ada bagi dah siap. Okay, kita akan masuk nanti. Okay, saya padam dulu lah Jawin tadi. Akhirnya kita akan guna. Okay, your design saya ambil contoh. Okay, semula saya pergi ke home untuk saya tengok di sini lah lebih mudah. Okay, katakanlah kita baru nak buat presentation yang baru kita hanya klikkan. Okay, jadi inilah dia gambarannya yang saya akan lebih berfokus lah. Mungkin tak pergi in detail, tapi kalau cikgu nak lebih penjelasan nanti boleh tekan dia tanya lah ya. Saya rasa best untuk kita namakan terlebih dahulu pendidikan Islam. Contohnya kita nak buat slide untuk slide tahun 6. Contoh. Lepas tu kita boleh tengok dah kat sini mana kita nak guna yang comel-comel kan. Kalau education presentation pun dia dah siap ada. Dia dah siap ada. Jadi contohnya kita nak guna yang mana. Just klik mana-mana yang berkenan di hati. Klik saja. Okey. Saya perasan yang paling ramai guna sekarang ni yang ni. Kan? Jadi yang ini dia ada berapa template dia bagi? Dia ada bagi 18. Kalau rasa kita nak guna semua 18 ni, kita boleh klik semua, nanti dia akan masuk semua. Nanti dia akan panjang kawan ni. Macam mana? Nama dia apa tadi? Macam mana dia type tadi untuk dapatkan apa template ni? Template ni dia bukan sebenarnya di bahagian template ni. Dia ada dekat template. Sini sebenarnya. Okay. Bahagian template. Okay. Nanti masa yang biasa saya guna ataupun saya baru gunakan, dia akan appear di sini. Yang ni so dia ada nama sendiri lah. Tak? Ke terus appear macam tu? Dia ada appear terus. Appear terus. Kalau kita nak simple presentation, kita terus klik lah. Tapi kalau education presentation ni saya banyak-banyak tengok cikgu-cikgu sekarang dah gunakan. Tapi kalau agak tak nak sama dengan member sebelah kan, kita tukar je lah colour dia. Okay lah, contoh saya ambil yang ni lah ya. Kita tukar colour dia, kita suka sangat dengan warna hijau lah contoh. Hijau. Jadi nanti kita tengok member kita punya hijau cair kan, kita punya hijau pekat lain sikit lah. Kita double click, kita boleh tulis pendidikan Islam. Pendidikan Islam contohnya. Okay. Kemudian kita boleh pergi ke options button sini. Kita boleh pilih nak apa, you name it. Ada ini. Sebab tu kalau tengok yang kecil-kecil ni, kalau perasan ada crown, dia kata apa? Ini untuk Canva Pro user. Jadi kalau kita gunakan account personal, kalau kita pro, baru kita boleh guna. Kalau tak nanti dia macam tak boleh nak publish lah. Ada restriction, dia suruh upgrade dan sebagainya. Tapi untungnya kita untuk Canva for Education, kita boleh gunakan secara percuma. Ya, kenapa tidak kan? Kenapa bayar lebih? Boleh gunakan. Okay, dan katakanlah nak masukkan yang pendidikan Islam ni tadi. Kita copy, kita boleh gunakan Jawi Converter ataupun saya kata Jawi Gram ataupun kalau ada software. Itu cara saya lah ya. Okay, pendidikan Islam. Okay. Boleh dah. Ya, kita kecilkan sikit lah ya. Tak apa, kita rasa-rasa nak 100 je lah. Boleh. Ambil auto kecil. Dan untuk font sebenarnya, cikgu-cikgu boleh bagi ke bahagian kaligrafi ni. Kita pun boleh gunakan, kalau kat sini tengok ada handwriting dan sebagainya. Kalau kita rasa nak guna font lain, okay, the type Arab. Kemudian cikgu-cikgu boleh play around dekat sini. Boleh tengok ni yang katalah nak Childers Arabic. Jadi apa ya? Jadi itu satu comel. Nampak tak pendidikan Islam kat sini? Okay. Kemudian kita nak Tufuli.
Atuna Tufuli, eh? Ha, boleh. Nampak dia boleh. Jadi rare lah sikit kita punya tu, eh. Selain daripada Jawi biasa, Muntasir Arabic, Tufuli, Arabic Semibol, macam-macam. Cikgu rasa nak kurus ke, nak kurus tinggi ke, boleh. Macam tu. Okay, boleh lah. Okay, kemudian ini bersama, contohnya saya suka, kadang-kadang budak-budak ni panggil saya sis, faham je, eh. Ataupun sama Ustazah. Ada pertanyaan, Ustazah. Ya, daripada Ustazah Hana, maaf saya tanya, okay. Kalau kita buat slide guna presentation Kanva ni, boleh tak kita save as dalam PowerPoint to present offline? Ah, boleh. Boleh, eh. Okay, saya terus menjawablah, saya takut terlupa. Kita bukan hanya boleh, tu saya kata Canva ni dia boleh integrate dengan macam-macam juga. Jadi kalau kata saya nak save sebagai PowerPoint lah, sebab takut nanti line ke apa benda, kan. Jadi pergi ke bahagian yang tiga, kita punya apa ni, triple dot tu, kan. Okay, kita nak, dia tanya kita, how would you like to publish? Kita nak publish macam mana? Saya nak publish PowerPoint. Right. Keluar tak? Keluar. Kita klik, katalah kita memang nak save 18-18, kita download sajalah. Tak naklah, saya nak yang surat pertama je, save dekat PowerPoint. Okay, kita cuba dan kita download. Kalau 18 takut lama pula, eh? Kita try satu slide je. Dan kita kena pastikan, kita tahulah kat mana kita simpan tadi. Okay, saya cuba buka. Ustazah, kalau kalau ada suara yang mengganggu ke di belakang tu, kalau ada boleh mute, kan? Dia, oh, okey. 300 meter. Okey, sekejap, ya. Okey. Sebab sebenarnya kami ada, sekejap, eh, saya cuba. Okey, saya ada noise, eh, kuat, ya. Oh, dia, dia dalam satu rumah, ya, ada dua orang. Okey, okey, okey. Ya, silakan cabaran-cabaran ini, okay, kan. Okey. Okay. Nanti saya PM tepi sekejap, ya. Okey. Okey, boleh. Okey, baik. Jadi inilah dia tadi yang untuk menjawab soalan yang PowerPoint, eh. Boleh. Kemudian kita boleh edit dekat sini juga. Tapi risikonya ialah kadang-kadang yang canggih-canggih tulisan ni tadi, dia tak support lah. So sama ada kita kena download untuk phone ni, kita kena cari dekat phone dah ke dan sebagainya. Boleh, ya? Yeah? Okay, sekejap, ya. Sambil-sambil, ya? Sambil-sambil. Sambil-sambil. Okay, boleh. Cikgu Nuyu Kayu, eh. Ustazah, kalau kita copy paste je dulu wording Jawi tu dalam Word, lepas tu paste pada Canva, boleh ke? Maksudnya, Word. Dekat Word, ya? Untuk Word saya tak pernah cuba pula. Tapi boleh cuba sebab, tapi ada risiko dia juga, eh. Contohnya macam bila tak support ni, dia akan jadi kepada phone yang auto default. Yang saya cubalah, dia jadi auto default dekat dekat yang kalau kita, contohnya bila kita ataupun animation dalam ni, bila kita export kepada pada PowerPoint, gambar tu jadi static lah. Gambar tu jadi static. Okay. Cuma kalau phone ni tadi, kalau daripada Word, kalau saya rasa digunakan phone yang tidak terlalu bombastic ni tadi, bolehlah. Jadi dia akan muncullah huruf-huruf tu, mungkin terbentuk sempurna lah. Ya, so, saya faham, ya, kadang-kadang Jawi dia keluar ga jadi dot, kan. Jadi itulah dia kadang-kadang susahnya. Tapi at least kita dah tak perlu nak terlalu bersusah-susah sangat lah. Okay. Jadi kalau, jadi tadi tentang saya nak sebut tentang template, kemudian saya nak sebut tentang, okay. Ini lama saya tutup dulu. Okay, dan kemudian untuk template saya dah sentuh, kemudian tentang elements. Okay, elemen ni juga perkara yang sangat penting. Di sinilah kreativiti boleh terbentuk, eh, template element. Okay, elemen ni katalah kita nak bubuh. Nak bubuh apa kat sini? Kita suka rainbow lah. Budak-budak, kan, saya sekolah rendah. Budak-budak dia suka rainbow. Kita tak pergi rainbow, dia akan keluar semua rainbow gambar dan sebagainya. Kalau nakkan foto, dia keluar foto lah. Kalau nakkan grafik, dia keluar grafik comel-comel macam ni. Comel, kan? Okay, kalau kita nak ada animation, kita boleh buat rainbow plus animation. Kita boleh cuba. Ini terutamanya yang bergerak-gerak. Kalau muncul lah. Kadang-kadang dia jadi, kadang tak jadilah. Gambar-gambar yang ada dalam elemen ni, maksudnya dia ada dalam Google juga ke macam mana? Kita tak, bagusnya kita tak perlu Google dah. Tak perlu Google, save as PNG. Ini memang tu saya kata tadi, million of fonts, million of picture, million of graphics. Tu kita boleh jadi graphic designer secara pro dalam masa beberapa minit. Sebenarnya macam tu je, kan. Jadi kita rasa impressive.
Kita boleh gunakan elemen ni. Kita type je tapi in English lah. Yeah? Dan sebagai kita di GPI biasanya kadang dilema. Sebab kadang-kadang gambar tak patuh syar'i kan. Jadi kita juga boleh dekat search anything ni. Kalau rasa nak gambar orang pakai tudung, kita type je Muslim. Contoh. Jadi ada banyak. Contohnya kita boleh gunakan gambar orang ni lah. Macam saya guna tadi. Yang ni free. Boleh guna. Dan kita boleh klik di bahagian ni. Oh sorry. Kadang-kadang bila kita pilih dia akan recommend kawan-kawan ni yang lain juga. Ni magic recommendation. Jadi kita boleh klik. Kita boleh bubuh gambar ni ataupun kita boleh tengok gambar-gambar yang lain lagi. Oh ada gambar orang ni. Kita boleh juga bubuh gambar ni. Macam itulah. Macam tadi Ustazah ada type tambah kan. Muslim tambah. So dia ada macam ada tips trick untuk tulis nak cari English yang sesuai ke macam mana? Betul. Kadang-kadang kadang macam kita nakkan effect ataupun kita guna blob liquid animation contoh. Ini biasa budak guna saya tengok dalam banyak dalam marketing ni gambar-gambar yang bergerak macam ni comel kan. Jadi kita boleh buat kat muka depan ke dan sebagainya. Jadi dia gerak-gerak macam ni. Kita nak bubuh animation ni supaya kita boleh dapatkan gambar yang bergerak lah. Kalau nak gambar statik pun tak ada masalah. Tapi at least kalau kita buat keyword macam ni, dia akan bantu kita punya search engine untuk cari gambar yang lebih lebih precise sikit lah, gambar yang lebih tepat. Sekurang-kurangnya lebih dekat lah. Okay boleh ya. Okay Ustazah, okay. Tadi ada Pak Riyah Faizah ni daripada macam mana nak masuk Canva, masuk laman ni. Just type canva.com kan? Boleh juga. Okay, kalau macam saya, kalau kita tak nak masuk daripada aplikasi Delima pun boleh. Kalau tak kita kena masuk daripada Delima lah. Masuk MOE, kita pergi ke bahagian aplikasi nombor 5 tadi. Kita klik kepada nombor 10 Canva. Atau kita boleh juga type saja yang canva.com. Kena pastikan kita log in kemudian. Boleh juga. Dia akan bawa kita ke sini lah, dia akan direct kita. Dan kita kena pastikan kita menggunakan email MOE lah. Nanti tak dapat. Kadang-kadang ada orang kadang saya tengok orang cakap tak boleh dah MOE dah. Kita kena pastikan yang kita punya nama ni ada topi ijazah ni, ada motherboard. Kalau tak, kita kena check kat bahagian setting ni. Betul tak kita ni type kepada package dia? Okay, kita kena pastikan email kita betul. Kita guna Canva sebagai apa? Teacher. Jangan guna sebagai company ke, student ke. Jadi takut dia tak tag dengan package yang dia bagi dekat kita. Okay. Dan satu lagi di Billings and Teams. Ini yang paling penting. Subscription for your team, Fardila untuk kelas. Oh sorry. Kita kena pastikan kita dapat yang Canva for education dan barulah kita akan dapat secara percuma. Okey, saya harap membantulah. Saya harap membantulah menjawab soalan. Okey. Cukup dengan elemen, kemudian Jawi dan Arabic saya dah masukkan. Kemudian okey, katalah saya nak bentang ni ataupun saya ambil slide yang saya dah siap lah elok sikit. Jimat masa. Okey. Sorry. Katalah saya nak guna slide saya yang tayamum ni. Saya nak present, terlepas pula. Okay, katalah saya nak guna slide yang ni. Katalah dah siap-siap kita menghadap ni, kita tarik-tarik bubuh elemen dan sebagainya. So ini adalah lokasi PMU Westport. Rasa macam di call center pula ya. Okay. Okay, jadi ini adalah slide saya. Contohnya kita dah siap-siap ni tahun 5, ni slide tahun lepas lah. Untuk slide baru-baru ni saya lebih kepada menjadi guru pembimbing lah kan. Jadi kita tengok anak-anak praktikum, anak-anak adik-adik praktikum kita lah. Okay, katalah saya dah siapkan slide yang ni. Sekarang ni kita nak bagi kat murid. Kita macam ni kita nak gunakan macam PowerPoint tapi kita tak nak guna PowerPoint dah. Kita nak guna Canva juga. Kita nak bentang slide. Okay. Di butang hujung ni ada butang tiga titik ni kan. Okay, ada banyak. Jadi kita boleh tekan present. Kita boleh pilih type untuk standard. Ni autoplay ni dia akan main secara automatik. Dan presenter view ni ada kaitan dengan yang bila kita nak share dengan murid di Google Meet. Okay, hari ni saya tunjuk standard terlebih dahulu. Katalah kita nak present. Okay, kita akan nampak kita boleh nampak full slide lah. Okay, kita boleh mainkan dan sebagainya. Okay, dan hari ni saya nak tunjukkan
features baru atau saya yang baru discover lah, saya pun tak tahulah tentang magic shortcut. So dah buat magic. Okay, saya nak minta Ustaz Awari atau penonton sekalian, boleh tak tiupkan bagi satu hembusan dekat skrin masing-masing. Baiklah, jangan sampai basah sangat. Tiup kat skrin. Okay, Ustaz Awari dah tiup belum? Dah tiup dah. Tiup dah tiup dia keluar bubble. Contoh. Okay, kemudian katakanlah saya kata okay, saya nak suruh Aminah jawab soalan. Betul tak Aminah? Dia pun jawab betul. Okay, dan pemenangnya ialah. Okay, kita just klik je lah. Kita klik. Dia macam ada sound card. Tak payah beli V8. Kalau YouTuber banyak beli V8 sound card tu kan. Jadi kita tak perlukan sound card tu lah. Kita ada efek suara dekat sini. Dia tolong drum roll untuk kita. Deng. Pemenangnya ialah Aminah. Tepuk yang okay, tanya Aminah menjawab soalan dengan betul. Okay. Jadi kita boleh mainkan macam-macam dekat sini. Namanya Magic Shortcuts. Okay, bila kita dah present tadi, Magic Shortcut ni, kita dah present tadi, ada button dekat bawah ni. Ini dia, Magic Shortcut. Ni nampak tak kat bawah tu? Ni nampak kan? Kita klik, kita boleh buat timer, kita nak blurkan pun boleh. Okay, masa menghafal sudah tamat. Apakah pengertian tayamum tadi? Jawab. Budak pun, alamak apa tadi kan? Menyapu bedak. Sebab Amali guna bedak, dia pun jawab menyapu bedak. Menyapu debu tanah. Macam itulah. Okay, itu untuk Magic Shortcuts. Dan kalau ada masa saya nak try untuk sekali lalu, kita ada 15 minit lagi. Okay, untuk saya try, ini adalah crowdsource question untuk saya buat live. Okay, Mbah pun boleh buat live, tuan-tuan dan puan-puan eh. Okay, kita klikkan pada live. Sekali lagi. Okay, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan sambil-sambil dengar ni, kalau boleh buka satu tab baru. Okay, buka satu tab baru. Typekan canva.live dan kemudian masukkan kod 666555. Siapa boleh cuba? Jangan lupa tulis nama eh. Saya nak cuba sekarang. Saya tengok siapa yang boleh buat. Boleh cuba sekarang? Okay, buka tab baru, type canva.live. Di Android saya cuba tak boleh. Dia kena di laptop lah. Di laptop eh. Boleh masukkan kod 666555. Saya nak cuba ni siapa yang masuk. Biar dia buat sebuah tuan terlihat ni adalah follower yang ada. So bawah ni ada. Macam mana type tu? Canva.live lepas tu terus nombor. Terus enter. Terus enter, nanti dia akan minta kod. Ini adalah kod saya sebagai presenter. Kita propose kita masuk dalam ni kan. Daripada BMU kita terus create masuk dalam kawasan ni. Untuk kita elakkan melalui existing. Tu dah masuk dah. Anonymous ni mesti tak sebab dia tak tulis nama. Dia keluar hi kan, Muslimah Haris assalamualaikum, dia jawab kan. Okey, mungkin sambil tengok saya dah masuk. Salam. Jadi kita boleh gunakan juga live ini untuk kadang-kadang kita kan GM dengan anak murid masa-masa tak nak buka kamera, malu katanya kan. Malu. Jadi kalau tak apalah, awak yang penting awak dengar. Okey, saya nak terangkan. Jadi yang ni menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan sampai ke mana? Sampai ke siku. Sampai ke mana? Tuliskan dekat situ. Jadi murid-murid pun jawab. Dia tulis dekat situ. Siku. Dengan apa? Niat dan syarat-syarat tertentu. Secara typing lah. Bertype lah. Suara tak boleh dengar lah. Macam conteng pun tak boleh. At least ni untuk live. Ni ramai dah masuk ni. Ramai boleh masuk eh. Okay. Inilah dia, kita sedang live. Okay, nanti kalau rasa ramai lagi nak masuk eh. Okay, saya bagi chance lah. Macam mana nak tulis nama? Dekat bawah tu dia tulis dia tulis komen dulu baru tulis nama. Betul tak? Dia hanya nampak nampak komen saja ataupun nampak live. Komen sajalah kan? Dia nampak komen saja, muka budak memang tak nampak lah. Okay. Contohnya anonymous ni mungkin sebab dia tak tertulis nama lah. Contohnya macam Mimah ni itu adalah assalamualaikum, salam dan sebagainya. Wan Muhaimi, okey? Cukup ya? Okey boleh? Boleh ya? Okey, rasa kita nak habiskan ni, boleh kita pun end session ya? Dah tahu macam tu nama, okey. Boleh try, okey? Boleh try enter je ataupun okey saja, boleh? Okey, Ustazah ada 10 minit lagi. Okey, baik. Ustazah bentang sehingga habis, nanti kita pergi pada persoalan. Okey, boleh.
Okey, jadi saya lajukan sedikit. Okey, slide saya tadi. Okey, jadi sudah sentuh dan 5-minute shortcut, go live. Dan kadang-kadang kita kena buat PDPR offline. Bila offline ni kadang-kadang awal-awal boleh lah ya, kita pergi YouTube orang kan. Kita pergi YouTube, kita tajuk, kita tengok sesuai ni, comel dah ni. Oh, kita pun ambil klik daripada contohnya video daripada channel Sis Faham. Okey juga ni dia buat. Contohlah ya, contoh. Masuk lift tekan sendiri pula. Okey, jadi kita pun copy link, kita bagi kat murid kita. Soalan mungkin kita boleh buat sendiri Google Form. Atau kita guna live worksheet, kita guna word wall. Macam-macam lah. Kita buat quiz sendiri, kita nak teleport pun boleh. Kan? Jadi, bila kita buat kaedah macam ni, netizen mula bersuara lah. Kalau ingat dulu kita pernah macam-macam cadangan lah ketika tu ramai yang menjadi Menteri Pendidikan lah. Jadi kita kena berbuka hati lah, kita kena terima lah cadangan-cadangan tu dari segi sudut positif. Jadi maknanya kita kena lakukan sesuatu. Maksudnya murid kita nak tengok muka kita juga. Boleh? Okey, jadi daripada slide ni katalah saya nak rakam ni muka saya ni. Saya mungkin tak sempat lah buat live. Saya nak buat rakam saja. Okey, jadi dekat button sini ada present and record sepatutnya sekejap ya. Okey, dekat sini ada butang present and record. Kita masuk kepada post estimation. Apa jadi bila kita tekan, kita boleh record diri kita bila kita cakap masa present. Kadang-kadang cikgu dia malu kan voice over saja. Tapi kalau kita ada muka sebenarnya tu yang kata mungkin anak murid kita rindulah ya. Jadi bila rindu nak tengok juga muka kita. Jadi kita boleh record kan, kita masuk recording studio. Tak payah masuk syarikat rakaman kita boleh masuk ni dan kemudian untuk first time dia akan minta izin untuk kita punya mic dan video lah sepatutnya. Okey. Jadi kalau kita tak nak muka kita lah, saya malulah. Tutup. Okey murid-murid, nanti suara je yang ada. Boleh ya. Jadi sekarang ni kita gunakan front camera untuk laptop saya lah. Okey. Dah ready, rasa-rasa macam tudung dah on point. Oh, saya ingat sikit kan, kita tiup-tiup sikit. Okay, kemudian kita boleh start recording. Okay, ready? Okay, assalamualaikum. Apa khabar? Nak mula murid Saza, kelas 6 cendekiawan. Sihat? 5 cendekiawan contohnya Sihat, Alhamdulillah. Okay, jadi PDPR kita masih diteruskan. Saza harap anak-anak tak jemu untuk terus belajar dan belajar. Sebab rugi adalah orang yang tidak menuntut ilmu adalah orang yang rugi. Contoh. Dan jangan boleh lama-lama, nanti murid terus off record kan. Okey. Jadi ini adalah kita punya rakaman. Kau tengok di bahagian kiri bawah ni adalah muka kita ni. Ada green screen saya kat belakang ni. Okey. Kita boleh cakap dan kemudian adalah kita punya suara ni untuk slide ini sahaja. Kalau tiba-tiba rasa nak terbatuk ke atau nak alamak rasa macam nak terkucil sekejap, nak buang air kan, kita pause sekejap. Okay, kemudian kita sambung je balik. Kita nak bertukar tudung, alamak saya ingat pula tudung kan. Nak adjust bedak ke, kita boleh resume sahajalah. Okay baik, seterusnya. Okay, pengertian tarian mum ialah okay, kita nak sapukan debu tanah muka murid kemarin. Okay, kita terangkan. Dan dalilnya contohnya, dan dalilnya ialah Bismillahirrahmanirrahim falam tajidu ma kita bacakan dan sepintas lalulah. Okey, ni saya dah pendekkanlah slide ni, dah kalau panjang nanti dia jadi lama nak export. Okey dah. Okay, rasa macam dah yakin dah ni. Sampailah cukup. Sampai perkara-perkara yang membatalkan tayammum contohnya. Okey. Dah. Cukuplah. Kemudian praktikal kita akan sambung kelas minggu hadapan. Contoh kita buat end recording. Kita tunggu sekejap. Makin lama kita rakam, makin lamalah dia nak render sebab saya dah pendekkan slide saya tadi jadi 8 je. Asalnya mungkin berbelas-belas. So dia save dalam MP4 Features yang baru ni surprisingly saya pun terkejut sebab ketika saya tahun lepas pada bulan 7 dan ke atas tu bila kita rakam tak ada butang untuk download. Tapi saya akan tunjukkan yang features baru ni dah ada. Untunglah. Kalau tak dulu kadang-kadang orang tanya, cikgu bagi link macam nak record atau macam nak jadikan dia dalam bentuk video. Jadi kadang-kadang saya cakap nak tak nak sama ada kita kena rakam guna screen recorder ataupun kita kena rakam daripada guna bandicam dan sebagainya. Okay. So dia pun kata, your recording link is ready. Okay, bila dah ready, kita boleh copy link ni bagi kat anak murid kita atau kalau kita rasa macam yakin kita nak save, kita save lah.
Kalau kita tak save, kita discard, rakaman kita tadi akan hilang. Kalau kita save dan exit, at least bila kita buka balik dekat kita punya home ataupun dia akan muncul dekat kita punya home page tadi. Okay, katakanlah saya nak save dan exit. Okay, download kita boleh buat kemudian. Okay, so nanti bila kita buka balik page tayammum ni, kita rasa kita nak copy link ni, kita hanya copy balik. Dia sentiasa ada di situ. Selagi mana kita tak delete. Okay, jelas ya? Lepas tu kita rasa macam nak download, nak upload dekat YouTube lah, YouTube channel kan. Kita pun download recording. Ha, ni saya kata dulu tak ada dulu tak ada butang download ni. Memang terpaksa bagi link saja kat murid. Link ni panjang, huruf alfanumerik semua kan. Terpaksa guna shorten URL. Jadi sekarang ni dah ditutup. Yang ada pada account delima lah kan sahaja. Betul, features ni. Dan kalau tengok dekat home tadi, kat tepi ni, kalau yang basic punya pun lebih pendek. Dia tak ada yang kelas, dia ada lebih pendek lah. Kalau kita ada 9 tu, dia mungkin ada 6, ada 5 macam tu. Okay, download recording, mungkin ambil masa sikit. Sambil tu mungkin boleh kalau ada soalan lah, kalau saya mampu jawab lah. Okay, ni lah dia kalau makin panjang video kita, sebab dia graphic design. Kita kena ingat kita nak buat design tu, grafik tu cantik lah. Tapi dia bukan movie maker, dia bukan video editor. So untuk yang berat-berat nak render tu, gunalah Keymaster ke, gunalah Filmora ke. Kalau saya suka buat video guna Powtoon sebab dia macam ada animation gerak-gerak dan sebagainya. Okay, kita masih tunggu untuk downloading . Daripada Lala Shaukina ni, upload yang free je ke kalau yang tak tulis tu kena bayar? Upload yang free tu macam mana? Kalau yang tak tulis tu kena bayar? Macam mana? Maksudnya mungkin gambar lah kot kan, image. Okay. Mungkin sementara saya tunggu dia download ni, saya tunjukkan kalau apa jadi kalau Canva yang tidak berbayar. Okay. Contohnya ni account personal. Okay, saya tengok dekat All Your Design ni. Ni gambar-gambar lama lah. Ni tahun lepas lah yang saya banyak gunakan. Mungkin sekali imbas lah boleh. Dan saya pernah berkolaborasi dengan sahabat saya, Ustaz Tazkira. Jadi kita nak buat kelas online tu, kita nak guna YouTube. Kita nak gabung kelas. Okay, kalau guna Google Meet dia bising kan. Terus kita buat YouTube live. Kita gabungkan kelas jadi tak ada banyak noise dan gangguan. Kita kena buat thumbnail pula. Jadi kita edit saja kat sini, resize. Kita boleh tukar macam-macam size. Okay, katalah tadi katalah saya nak guna yang ni. Kita tengok features. Okay, ni contohnya. Tak bergerak lah. Ustazah. Tak bergerak yang mana tu? Ustazah, ada klik apa-apa, tak bergerak. Masih lagi di slide tayammum ni. Slide tayammum Okay, sekejap mungkin saya kena keluar pada ni. Saya tunjukkan sekejap apa jadi kalau kita tak gunakan yang Pro dan Edu. Okay, gambar ini cantik kan? Okay. Dia akan ada ni, watermark Canva ni. Maksudnya gambar ni adalah gambar yang sepatutnya dia ada simbol kat sini. Dia adalah gambar yang premium ataupun ni remove watermark ni, dia akan suruh kita upgrade. Katalah kita nak remove. Dia suruh purchase premium element ni. Maksudnya element ni adalah gambar-gambar yang mahal. Dia suruh pergi juga untuk pro. Jadi kalau kita nak guna bayar untuk pro, kita guna Edu sajalah. Kita boleh gunakan secara percuma. Okay, tak bergerak ya? Sekejap, saya kembali. Tak bergerak. Mungkin sebab saya. Okay, saya buka page lain Mungkin dia loading ke? Downloading. Downloading, okay. Saya nampak tadi ada soalan macam mana nak buang skrin hijau Ada macam ni. Setakat ini saya tak jumpa button untuk green screen. Tak tahulah akan datang Setakat ini kalau kita rakam ketika belakang kita langsir biru-birulah. Kalau ada anak kita kat belakang, gambar anak kita lah. Jadi setakat ni saya tak jumpa option untuk kita guna green screen dan kita tukarkan kepada wallpaper yang lain. Macam tu. Okay, ada persoalan Anajah channel, rakam tu dari satu slide ke ataupun berhenti dulu ataupun kita boleh gerak klik-klik dia sepanjang slide tu berlangsung sehingga akhir. Okay, mungkin nampak daripada slide saya tadi bahawa kalau kita mainkan slide tu, kita boleh rakam suara kita ketika slide tu kita nak cakap apa. Okay, kalau rasa kita macam nak pause, kita boleh pause sekejap. Kalau tak, kita resume je lah. Okay, contohnya kita okay next. Kita next, kita pergi slide yang seterusnya. Jadi boleh continuous lah.
boleh continuous juga sebenarnya. Jawab tak? Okay. Saya buka tadi rakaman MP4. Jadi ini yang kita dah download tadi. Okay, kita boleh try tengok. Murid-murid akan dapat keadaan yang macam mana. Ataupun ini yang kita download, sorry ya. Kalau ini yang kita dah lebih dengar. Boleh dengar ya? Boleh nampak? Tak bergerak. Okay, ada persoalan satu lagi. Macam mana nak share di GC, Google Classroom? Google Classroom. Okay, sekejap ya. Okay, jadi untuk yang ni saya harap dah membantu. Jadi kalau kita nak upload ke YouTube ataupun kita nak share di Google Drive, jadi nanti kita pilih dekat browse tu, kita pilih lah kat mana kita simpan. Kalau saya buat shortcut siap-siap lah. Kalau tak kita tak jumpa kan, sesat kan, banyak file kan. Jadi saya tekan pada download, saya simpan kat sini lah biasanya. Okay, soalan macam mana nak share dekat GC. Okay, dekat home kita ni tadi. Okay, katalah kita nak share. Kita pastikan kita tengok tadi. Okay. Dekat, dekat Teams. Okay. Dekat bawah LMS integration ni, yang ni kita boleh gunakan, yang ni kita LMS lah, maksudnya Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams boleh guna dalam ni. Kemudian kita kena enable. Okay, kita boleh create class. Ini saya ingat dia punya LMS yang lain lah. Kita boleh create class sebenarnya. Kita boleh create class. Sekali lagi mungkin. Dia hilang. Ataupun mungkin yang features yang ada dalam tu macam poster ataupun slide serta video, kita kena download dulu lepas tu masuk GC ya. Ataupun kita macam ada link daripada daripada folder kita terus kepada GC ataupun macam mana. Boleh juga sebenarnya daripada billing and teams ni, sebenarnya bawah ni kita boleh hantar terus. Sepatutnya bila kita create new class nanti, dia boleh ada icon Google Classroom. Dia akan direct, sepatutnya nanti dia akan auto macam kita invite, nanti macam kita invite murid kita join kita punya classroom. Sepatutnya boleh lah. Saya mungkin tak pernah create class juga, saya pun tak pernah hantar. Sekarang yang masih menggunakan yang copy paste kan. Tu saya kata saya pun yang baru-baru ni kita memerhatilah terlebih dahulu lah. Sambil tu kita belajar jugalah. Jadi sebenarnya boleh dekat setting tadi, boleh cuba nanti dekat setting, kemudian dekat bahagian ni tadi, billing and teams. Kita kena create team kita dulu. Sepatutnya ada button Google Classroom. Sepatutnya lah, saya pun mungkin ada setting yang saya tak sempat nak baca betul-betul kat sini. Boleh, nanti ada gambar Google Classroom, kita klik, nanti dah akan keluar nama kelas kita. Contohnya 5 cendekiawan, kita klik, automatic link email yang dalam 5 cendekiawan tu dia akan keluar dan dia akan dapat invitation macam tu. Sepatutnya boleh lah. Kita pergi pada persoalan lagi, bagaimana cara nak kongsi video yang direkod tu, Zazah? Kongsi Najib video? Ya. Kongsi video macam tadi yang kita download tadi ataupun ada beberapa cara nak kongsi video tadi? Kalau saya sebagai seorang YouTuber pendidikan, saya memang suka share di YouTube. Walaupun murid-murid kita macam-macam ragam kan, tapi saya rasa one day mereka akan tengok balik lah ataupun parents dia boleh tengok kan. Jadi kalau ada YouTube channel, cikgu-cikgu boleh upload di YouTube channel lah. Senang, kita bagi link je. Dan masa yang sama kita boleh dapat views kan, boleh nampak hasil kerja kita dan sebagainya. Itu untuk dari segi pertama YouTube. Kalau tak, boleh upload di Google Drive lah. Kemudian kita bagi link daripada Google Drive tu. Boleh? Itu yang saya terfikir untuk setakat ni lah. Daripada Hafzam Liza, Ustazah boleh tak ubah recording untuk current slide sahaja? Current slide? Kita nak slide satu je. Nak record mungkin lah, record slide satu ataupun macam mana. Mungkin pengertian sahaja macam tu pengertian sahaja. Masa kita nak export ataupun masa kita nak mainkan slide tu, kita sebenarnya boleh pilih slide mana yang kita nak. Maksudnya suara tu akan berdasarkan slide kita lah.
Oh sorry, sekejap eh. Oh dia mungkin dah terbuka yang ni. Dia tak tag. Kalau kawasan fire tu dia expect memang dalam akan dalam. Saya fikir sebenarnya boleh. Boleh, maksudnya masa kita nak tekan present and record tu, kita pilih slide dulu mana-mana. Kalau kita rasa macam saya tadi ada 8, saya nak satu je lah. Hari ni budak ataupun murid kita kena hafal dua lah dua kan, ni muka depan. Contohnya kita nak murid kita hafal. Hafal sebijik-sebijik contohnya, menyapu debu tanah. Okay, jadi pastikan masa slide ni kita mainkan, kita boleh remove sebenarnya eh. Kita boleh remove, kita padam dulu ke ataupun kita copy. Kita boleh copy dulu. Kita boleh copy slide ni, kemudian kita buat yang macam maksudnya segala yang ada adjustment. Kita buat satu ibu lah, katanya slide ni ibu. Kemudian kita buat anak dia, kemudian anak ni lah yang kita boleh mainkan. Kita simpan slide satu, slide ni slide dua. Boleh faham eh? Maksudnya kita astingkan kita punya ni lah. Kita buat copy, duplicate, kita copy, kemudian kita nak buat editing apa-apa semua, kita buat dekat slide yang kecil tu tadi. Ada satu dua slide je. Macam tu lah. Saya nak menjawab lah ya. Okay. Canva ni ada had masa tak? Penggunaan. Tak ada. Selagi mana ada akses internet dan tidak terputus, selagi itulah. Sebenarnya untuk phone pun boleh. Kalau perasan, kita boleh juga gunakan Canva di phone, Android dan saya ingat kalau iPhone pun tak masalah. Cuma dia ada limitasi. Kalau kita nak buat present and record, guna phone memang tak boleh. Setakat yang saya cuba memang tak boleh. Kadang kita dah slide kan, slide boleh play. Tapi bila kita nak present and record, dia tak ada button tu. Mungkin dia limited sikit lah. Jadi nak tak nak record, kena duduk depan laptop juga. Macam tu. Nanti boleh try lah Google download dekat Canva ni. Tapi kalau saya memang suka dekat tu. Okay, Abraham. Canva presentation ni kalau kita save as PowerPoint, present offline, boleh kan? Boleh. Tu tadi cakap tadi, kita pilih. Kalau saya nak promote PowerPoint juga lah eh. Kalau sukakan PowerPoint, boleh save pakai PowerPoint. Kalau nak export ke PowerPoint pun boleh. PowerPoint contohnya. Sebab saya suka gunakan PowerPoint eh. Jadi kalau apa jadi, dekat PowerPoint nanti dia akan jadi slide. Sebab PowerPoint dia ada macam animation yang lebih wow lah pada saya. Jadi dia akan auto slide tu akan masuk dan kita boleh tinggal masukkan animation je. Tak payah baru nak edit tulisan apa semua. Tapi dia akan jadi dalam bentuk JPEG lah. So dia bergerak dengan automatik lah. Bergerakan tu dia tidak lah. Dia JPEG. Tapi maksud saya kita boleh gunakan animation PowerPoint yang ada orang-orang gerak-gerak. Kan dia punya transition dia yang ada pop-up, yang ada tulisan tangan dan sebagainya lah. Ni nanti kita kena okay, satu soalan lagi Ustazah. Keyboard Jawi keyboard Jawi dekat laptop tu kita boleh type terus tak maksudnya di Canva ni? Bukan copy paste. Oh saya kalau type ni saya je eh sebab saya memang tak ada keyboard Jawi. Maksudnya boleh lah, boleh lah. Sebenarnya boleh. Kejap eh saya cuba. Boleh. Boleh. Okay. Okay, contohnya saya ada Arabic Saudi eh. Jadi kita tekan bergantunglah. Cuma kalau saya tak ada Jawi jadi susahlah sikit eh. Kalau ngajar Arab mungkin tak ada masalah. Arab katalah tarikh boleh. Kemudian nak tukar font ni tadi yang saya kata pergi ke bahagian font, kemudian rasa macam tak tahu nak tulis apa, type dia Arab. Arab ke. Kemudian saya kata tadi dia dah siap dah kita nak apa. Kita pilih aja hot apa semua. Tapi pastikan masa kita share tu, kalau Canva dia takkan berubah lah. Tapi kalau kita share ke PowerPoint, saya takut nanti dia adjustment dia lari. Jadi guru pelik-pelik ke. Okay, persoalan terakhir pada hari ini untuk sesi kali ini. Hajah Maimun, macam mana nak masukkan lagu atau muzik dalam slide kita? Okay, mungkin kita tak sempat nak katam ke semua di tepi ni. Tapi sekali lalu. Okay, mungkin upload ni tadi kita boleh masukkan image ke video. Video ni tak boleh terlalu berat lah ya, saya pernah cuba. Kemudian audio. Audio ni kalau kita ada lagu ni mungkin baca ayat Quran lah. Kita boleh masukkan audio dekat sini. Audio tu daripada laptop kita ataupun daripada web? Yang upload ni maksudnya kita upload benda-benda ataupun bahan yang daripada laptop kita yang ada di device kita contohnya. Okay, kemudian untuk upload, upload lah. Kalau yang foto ni, okay, kalau yang foto kita boleh masukkan foto dan sebagainya lah. Background kita type je lah. Tapi dia jadi dalam bentuk foto yang macam ni. Foto lah. Dia bukan grafik yang kata kartun tu semua, bukan. Kemudian teks ni, kita nak masukkan huruf besar ke Sahidi ni yang kita nak tulisan kecil sikit, boleh. Nanti kemudian kita edit lah, nanti cikgu boleh play around kat sini. Kemudian audio.
Audio ni lah yang bila kita gunakan yang dalam-dalam ni, setakat ni bila saya upload menggunakan lagu-lagu yang ada dalam ni, tak pernah lagi kena copyright. Mungkin Ustazah sana. Okay. Dia tak pernah lagi kena copyright lah. Jadi mungkin boleh gunakan lagu-lagu yang dalam ni dan sebagainya. Yang ada dalam tu lah. Percuma setakat ni lah saya guna, dia tak ada copyright claim lah. Ya, kemudian yang ni boleh play orang juga nanti, kita boleh buat guna emoji, kita boleh guna macam-macam lah. Okay. Cukup. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Macam huruf can, ngan, gapa tu boleh kan, maksudnya berdasar mengikut kita punya keyboard lah kan? Betul. Kalau tak, kena try font yang support. Ada font yang support, ada font yang tak support. Masa yang saya kata tadi kan, dekat Arabic tu tadi, boleh gunakan font yang support lah. Ada font yang support tau. Saya ingat lah, boleh try. Kadang-kadang nanti dia berubah jadi khor kan. Dia jadi huruf-huruf yang lain lah. By default tu tak ada masalah. Okay, terima kasih Ustazah. Saya rasa Ustazah membentangkan dengan baik, alhamdulillah. Dan persoalannya sangat banyak juga. Jadi alhamdulillah, lepas ni tuan-tuan penonton sekalian boleh buka di Delima dulu. Tak masuk dalam ni lah, maksudnya kita boleh omit benda tu lah. Maksudnya diorang tak perlu bantu tanah. Ustaz Hawri suara tak dengar eh? Okay. Mungkin, okay. Okay, alhamdulillah, terputus tadi. Okay, jadi lepas ni tuan-tuan boleh masuk dalam Delima dan sign in dengan Delima account dan masuk ke canva.com kan. Banyak features-features yang menarik yang dibentangkan oleh Ustaz Faradila tadi, yang saya kira banyaklah, macam presentation tadi, boleh buat video, boleh buat rekod suara. Sangat ada ada update yang terkini kan Ustazah. So mengikut yang dibentangkan tadi. Alhamdulillah untuk sesi pertama ni sangat mengujakan saya untuk kita sama-sama menggunakan Canva. Kalau tengok ni nombor canva.com. Jadi alhamdulillah sekadar tu dulu untuk sesi pertama, iaitu Canva yang dibentangkan oleh Faradila Hamdan. Okay, untuk terima kasih Ustaz Faradila. Terima kasih atas atas jemputan, atas kepercayaan, atas amanah inilah. Terus maju jaya, saya harap GPI semua kita boleh bangkit dalam masa 2 hari ni, kita boleh buat homework dan kita bersedia untuk mencintai PDPR selama 25 hari lah sebelum kita bercuti semula. Okey? Dan okay. Sebagai penutup lah yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi kita akan bersama lagi dalam sesi kedua ini. Dan sebelum saya meneruskan sesi kedua, untuk share dan like serta isi form kehadiran untuk kita daftarkan dalam SPLKM PKPM ya, untuk dapatkan ladap selama 2 jam. Jadi lihat pada komen tersebut dan cari Google Form yang disediakan. Jadi jika ada yang terlepas, lepas ni boleh subscribe YouTube SPI Putrajaya untuk mendapatkan maklumat dan video yang kita bersiaran pada hari ini. Jadi untuk sesi kedua ini, iaitu aplikasi Padlet. Apa itu aplikasi Padlet yang akan dibentangkan oleh Ustazah Fatimah dalam sesi kedua ini selama 1 jam. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Ustazah Fatimah untuk membentangkan aplikasi Padlet dalam PDPC. Dipersilakan. Nampak ke slide? Okey, nampak. Okey. Terima kasih Ustaz Hawari sebagai moderator. Yang berusaha Ustaz Saiful Amri bin Musa KPP SPIJP WPP merangkap pengerusi Praktis Cawangan Putrajaya. Ustazah Nur Salisa binti Ali
Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam JPWPP merangkap Penasihat Biro Latihan dan Pendidikan PEKDIS Cawangan Putrajaya. Okay, panel pembentang, sahabat saya Ustazah Fadilah binti Muhammad Hamdan. Okay, seterusnya pegawai-pegawai SPI, Barisan Jawatankuasa, Unit Latihan dan Pendidikan. Seterusnya Barisan Asatizah dan guru-guru di seluruh negara kalau ada yang menonton dan para hadirin sekalian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama dalam program julung-julung kali Sektor Pendidikan Islam bersama dengan PEKDIS Cawangan Putrajaya dalam program yang penuh bermakna ni. Okey, sebelum saya melangkah lebih jauh, okey, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, saya Ustazah Fatimah binti Muhammad Razaki, sekarang sedang berkhidmat di SMK Putrajaya Persi 16-1. Sedikit latar belakang pendidikan saya, saya bermula di SK Kangkung Pasir Mas Kelantan, manakala di peringkat sekolah menengah di SMU APM dan kini dikenali sebagai Ma'had Hamidiah Muhammad di Pasir Mas. Okay, seterusnya melanjutkan pelajaran ke Universiti Teknologi Malaysia Sekudai Johor dalam ijazah sarjana muda sains serta pendidikan pengajian Islam. Okay, alhamdulillah posting pertama saya di SMK USJ 8 Subang Jaya dan di sana saya mendapat sebagai guru cemerlang DG 44 dan ini adalah sekolah yang kedua saya iaitu di SMK Putrajaya 16-1 dan hampir 9 tahunlah saya di sini. Okay, di peringkat sekolah, saya memegang jawatan sebagai ketua panitia dan penyelaras unit dakwah. Manakala di peringkat Putrajaya pula, saya setiausaha bagi pengerusi mata pelajaran pendidikan Islam bagi sekolah menengah dan AJK Biro Pendidikan PEKDIS. Okey, baiklah. Dah kenal kan orangnya yang agak sederhana. Okey, jom mari kita sama-sama untuk mengenal dan jatuh cinta dengan satu aplikasi yang boleh kita istilahkan mampu membina hubungan, mampu mengeratkan hubungan antara kita dengan murid, kita dengan rakan sepanitia, kita dengan mungkin kita malah kita dengan ahli keluarga yang jauh di kampung. Okey, dan semua yang saya katakan tadi semuanya boleh digunakan secara percuma dan mudah didapati. Kerana kita ni cukup bertuah, okey. Okay, sebab saya pasti yang menonton sekarang ni kebanyakannya semuanya para pendidik. Okay, kita memiliki portal Delima yang banyak aplikasi di dalamnya dan salah satu yang saya ceritakan yang diceritakan oleh sahabat tadi iaitu Canva dan bahagian saya pula iaitu Padlet. Okey, kita terus kepada Padlet. Apakah itu Padlet? Okey, sebelum kita membina Padlet, kita cuba dulu sama-sama untuk nak kenal respon awal. Seronok tak dengan Padlet ni? Okey, saya nak mintalah Ustaz Hawari boleh letak link tak dekat chat. Kita nak buat aktiviti sikit. Okey, boleh. Link macam mana Ustaz? Dapat tak? Adakah? Okay, link Padlet. Okay, nanti saya masukkan. Okay, sudah dimasukkan dalam dalam komen. Okey, diminta para asatizah, para penonton mungkin boleh cuba. Kalau yang dah mengenali Padlet mungkin dah biasa. Tapi yang belum mengenali Padlet, cuba tekan link yang diberikan. Okey, masuk kepada paparan Padlet. Okey, nampak tanda pink kat tepi tu, boleh tekan yang tu. Dan cuba mungkin boleh something sebab okey kalau kita okey alhamdulillah ramai dah dapat masuk. Okey, senaraikan aktiviti yang menyeronokkan bersama keluarga tersayang.
Okey, ada yang tulis memasak. Okey, alhamdulillah. Ha, senang kan? Okey, okey, solat berjemaah ada. Okey, ramai tulis memasak. Ha, memang seronok ni memasak ni. Ha, dekor rumah. Okey. Macam-macam kan aktiviti. Ha, dan semua orang boleh masuk link ni. Ha, tidak, dia semestinya komen kena. Komen tu sebanyak maksudnya berapa komen yang boleh masuk tu? Seberapa banyak lah kan? Ha, seberapa banyak. Ha, lepas tu kita pun boleh save PDF. Okey. Ha. Okey, ada gambar lagi. Ha. Okey. Okey. Okey, Syed, apa yang kita nampak kat sini? Okey, apa yang kita nampak kat sini, kalaulah kita bagi pada anak murid tanpa kita memberi arahan terperinci, dia akan jadi macam ni. Ada yang tulis memasak tapi kita tak tahu siapa. Okey, ada tulis kebanyakannya tak ada kecuali okey yang ni ada nama. Oh cepat laju dia bergerak. Okey, Norizan Muhammad. Kenapa nama Norizan Muhammad keluar? Kenapa yang lain tak keluar? Okey, kenapa? Okey, nanti kita teliti selepas ini. Okey. Okey, kita terus kepada apakah itu Padlet? Okey, apakah itu Padlet? Okey, saya slideshow sekejap. Okey. Ia merupakan papan interaktif yang juga dikenali sebagai visual wall, iaitu dinding maya. Ia berfungsi sebagai ruang yang membolehkan murid dan guru berkomunikasi, berkongsi maklumat seperti teks, gambar, video dan audio dalam satu dinding digital. Macam tadi kan, boleh letak macam-macam, boleh letak gambar, boleh letak audio, video, semua boleh. Okey, ini adalah satu contoh. Satu contoh Padlet yang boleh kita buat, iaitu yang boleh kita bina dalam Padlet tu nanti. Okey, ini saya tunjuk contoh pertama. Ini kita panggil jenis chef. Macam kalau kita nak buat aktiviti berkumpulan, okey, senanglah. Ni kumpulan pertama, ni kumpulan kedua, kumpulan ketiga. Okey, kalau kita sempat kita buat aktiviti. Okey, yang seterusnya, okey, ini kita panggil jenis wall. Ini glamour. Kalau orang mula-mula belajar pasal Padlet, dia akan buat wall dulu. Ini saya bagi contoh aktiviti tugasan cuti sekolah untuk kelas saya. Kalau mungkin kalau tak nampak, okey. Saya bagi latihan kebat, mungkin bagi asatizah sekolah rendah, mungkin soalan dia tak macam ni lah kan. Okey, untuk sekolah menengah kita ada soalan kebat tu. Okey, kalau murid ni dijawab, kita boleh respon. Kita boleh bagi markah kat sini lagi. Okey, kita boleh bagi markah kat sini. Okey, kalau kita lihat kat sini, kenapa ada macam-macam color? Sebenarnya macam-macam color ni ada fungsi dia. Ada fungsi dia. Tapi fungsi tu kita kena deal dengan, kita kena beritahu anak murid kita. Okay, kita kena beritahu anak murid kita. Contohnya kita kata warna kuning itu arahan daripada guru, daripada ustazah. Okay, kalau warna hijau itu menunjukkan kita dah tanda, kita dah semak latihan dia. Dah bagi, dah pun grade. Okey, warna merah kita kata tak mengikut spesifik soalan ataupun dia saja ke hantar tak ada apa-apa. Okey, kita boleh komen dan kita tanda label warna merah. Yang putih ni yang tidak ditanda lagi. Dan macam-macam lagi lah kaedah kita boleh buat. Okey, itu dua yang saya tunjuk contoh. Okey, sebelum kita pergi kepada tutorial, okey, sebenarnya Padlet ni ada dalam portal D5. Sama macam tadi, kita masuk melalui portal D5, log masuk. Okey, kita pilih guru. Okey, pilih guru, tapi murid boleh tak masuk? Boleh. Okey, murid pun ada Padlet dia. Jadi kalau murid, dia masuk ikut portal murid. Ikut link murid lah.
Okey, seterusnya dekat sini ada banyak menu, ada dan kita ambil menu aplikasi. Okey, aplikasi. Okey, dan yang terkini, okey, untuk aplikasi lain sekarang ni dah ada 11. Okey, sekarang ni dah ada 11. Ada Padlet, ada Brandspace, ada Canva, ada Quizzes, ada Kahoot, ada macam-macam lagi. Okey, inilah logo Padlet, burung terbang. Kita kata burung terbang lah. Okey. Okey. Apabila kita klik burung terbang tadi, Padlet tadi, okey, dia akan pergi ke paparan ini bagi mereka yang belum lagi pernah login. Okey, dia akan pergi ke paparan ini. Jadi bila nampak paparan ni, kita boleh login lah. Okey. Dan dia akan minta kita nak masuk ikut mana. Login with Google ni maksudnya kalau ada 5 kat sini lah. Kalau kita kata Gmail pun ikut sini juga. Okey. Dan jika ada akaun Padlet, guna akaun lah. Dan kalaulah kita ni mungkin kita kata saya nak guna Padlet nak buat aktiviti bersama keluarga, tapi saya bukan seorang guru. Saya tak ada akaun Delima. Jadi macam mana nak buat? Boleh. Okey, pergi kepada padlet.com pun akan terus kepada sini juga. Ada kelebihan ya Ustazah kalau guna akaun Delima? Kelebihannya kalau guru kita punya ni lah. Kita punya rekod kita kan, sebab kebanyakan daripada kita kalau nak shortcut kita type kan, kita tak nak pergi step by step. Tapi untuk rekod penggunaan dengan KPM kita kena masuk ikut portal Delima lah. Maksud saya ada kelebihan pada Padlet tu sendiri dengan akaun Delima macam Canva tadi? Tak ada, sebab dia dia ada percuma dengan berbayar. Dia ada percuma dengan berbayar. Kalau yang padlet.com pun dia sama macam yang Delima juga. Okey, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau kita nak guna biasa tak nak berbayar, kita ambil basic saja. Kalau tak kita pro lah, kita ada bayaran sikit. Okey. Klik make a Padlet. Okay. Yang tadi, yang awal tadi, apa maksud 3 Padlet saja tu maksudnya? Okey. Ini sebenarnya saya pun tak pasti kenapa, kalau dikira 2-3 tahun lepas lah, okey, Padlet yang diberi tu yang free tu 3. Okey, tapi kalau cuba tengok yang saya punya sekarang, yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Maksudnya paparan satu tu Padlet nama. Ni paparan kita. Okey. Tetapi kita kena ingat 3 yang dia bagi tu sebenarnya yang kita create, yang kita make, yang kita buat. Okey, saya akan jelaskan satu persatu kat sini. Okey, apabila kita masuk dekat sini paparan ni, inilah paparan kita punya Padlet. Okey, ni nama kita. Okey. Inilah hasil yang kita buat. Kadang-kadang kita tengok kenapa sikit sangat, takkan ini je yang kita guna, kita buat. Sebenarnya Padlet dia tak benarkan steambun dekat sini. Banyak-banyak kat sini tak. Okay. Kalau ikut sekarang Padlet dekat bahagian depan ni dia boleh berada 5 je kat sini. 5 untuk yang kita hasilkan, yang kita buat. Tapi kalau kita ada share link dengan orang lain, dengan cikgu lain, contohnya kat sini kan ada nama Iziani. Iziani ni bukan saya, maksudnya saya dengan dia kita menggunakan link yang sama. Jadi boleh langkau negeri, kawasan. Ustazah Iziani ni Johor, okay, Madini. Okay. Dan kita apabila kita share link dengan Padlet dengan guru-guru lain, dia akan keluar kat sini. Okay, dia akan keluar kat sini. Yang kita punya tu setakat ni 5. Okay, ni hari, sehingga hari ni lah kita check. Okay, kita lihat kat sini. Yang ni make a Padlet yang kita akan hasilkan nanti. Okay, lepas tu join a Padlet kalau kita ada link lah, link yang diberikan pada kita. Kalau gallery yang ni nanti kita tengok. Okay, gallery ni ada macam-macam Padlet yang diberikan oleh ni lah yang Padlet punya lah. Daripada luar negara banyak lah. Okay,
Yang recent ni yang ni, yang paparan depan. Yang made ni yang kita punya. Yang share yang kita share dengan guru lain. Maksudnya yang ni dia ada kat sini. Ada dua. Okay. Yang like, Padlet yang ditekan like kat situ. Kita ke ataupun murid kita ke. Okay. SPM 2020, SPM 2021 ni maksudnya kita buat folder. Kat sini ada new folder. Okay. Sebab sebelum ni saya menggunakan akaun lain. Jadi sebelum ni kan kita ada akaun sekolah apa semua. Jadi bila guna yang ni jadi tak banyak lah dekat sini. Okay. Maksudnya dalam folder tu boleh buat banyak Padlet juga. Dalam folder boleh maksudnya kita simpan kat situ lah. Tapi yang pentingnya dia kalau kat depan ni dia yang kita hasilkan tu 5. Lepas tu contohlah kita nak buat lagi Padlet yang ke-6. Okay, kita kena archivekan dia, kena simpan kat sini. Masuk sini baru boleh buat baru. Nanti kita tunjuk. Okay. Seterusnya apabila kita tekan Padlet tadi, make Padlet tadi, okay, dia akan keluar ini, paparan ini. Susunan paparan Padlet yang mahu kita klik. Dekat sini macam yang saya bagi contoh tadi, wall. Maksudnya dia akan bergerak tu kejap ke kanan, kejap ke kiri, kan? Dia ni lah. Okay, yang mula-mula yang saya tunjuk tu yang ni, yang chef. Senang kita nak buat aktiviti berkumpulan. Okay, dan yang lain tu boleh explore sendirilah. Kalau kita nak buat style stream, grid, math pun ada, timeline ni, timeline kalau kita nak buat okay, kita hari pertama kita kat mana, kita boleh letak gambar. Tarikh yang kedua kita kat mana, boleh. Menarik. Okay, kita masuk. Okay, contohnya apabila kita, sekarang ni kita, saya tunjuk cara kita nak menghasilkan. Ini saya tunjuk teori dulu. Okay, contohnya kita tekan wall. Bila kita tekan wall ataupun mana-mana yang ni, okay, dia akan keluar paparan ni. Dia akan keluar paparan ni. Tekan je, dia akan terus keluar. Dan gambar yang ada dekat wallpaper ni, kita tak boleh, maksudnya dia keluar ni, dia automatik. Tiba-tiba keluar gambar macam ni. Tiba-tiba kosong. Itu dia automatik. Kalau nak ubah, ubah selepas ini. Memang boleh ubah. Okay. Apabila dia keluar ni, dia akan keluar dengan bahagian tepi ni, bahagian kanan ni. Okay, saya dah tulis nombor. Maksudnya nombor-nombor ni sebaiknya ubah. Maksudnya kita tulis dan ada reaction kita lah. Okay, contoh yang pertama, title. Title kat sini. Okay, saya cuba. Okay, title kat sini. Kita boleh tulis, contohnya kita nak tulis Jom Padlet ke. Okay, kita pun akan nampak automatik dia akan tukar kat sini. Okay, bila kita tulis Jom Padlet, Jom Study Padlet, dia akan tukar kat sini. Okay, nombor dua, description. Okay, di title tu kita nak kategorikan by subject ataupun subtopic. Macam terpulang. Mana? Kalau kita nak kata nak buat tajuk contohnya apa, tayamum tingkatan 3. Kalau macam tadi tayamum dah jawab apa tadi, ni kan, maksudnya kita boleh letak tajuk, lepas tu kat description ni kita nak letak tarikh pun boleh. Senang kita nak pantau, kan. Okey, ataupun sila jawab soalan berikut, terpulang lah. Okey, nombor 3 ni, yang ketiga, icon. Yang ni apabila kita tekan ni dia akan keluar logo. Nanti kita akan tengok logo tu macam mana. Ada logo, icon apa, smile. Okey. Nombor 4 ni address. Okey, kebanyakannya kita tak ubah. Tetapi kalau nak ubah pun elok juga. Contohnya kalau kita ubah macam tadi, kalau perasan dekat link tu saya tulis aktiviti PKP. Maksudnya bila kita edit kat sini, senang kita tengok link tu, oh ada nama. Macam kita buat gg.gg tu lah. Okay. Yang kelima, wallpaper. Yang ni tempat kita boleh ubah ni. Kita tak seronok dengan gambar ni, kita boleh ubah. Nombor enam, color stream ni, kita boleh ubah dia punya ni. Font, dia punya tulisan ni. Tulisan ni dengan tulisan yang akan ditulis dekat Padlet ni. Nombor
8 apa posting eh bukan sorry nombor 8 attribution ni ni maksudnya kalau kita klik nama orang yang komen tu kita nampak. Tapi kalau kita tak klik ni, orang yang komen macam tadi Ustazah Norizan, dia komen kat situ dia tak akan keluar. Okey. Oh, macam tadi lah animus tu tadi Ustazah. Kalau kita klik untuk display nama, maksudnya dia keluar namalah. Tak, animus lain. Animus dia masuk, dia tekan klik, dia tak log in. Maksudnya email dia tak aktif dekat Padlet masa tu. Nanti kita tengok macam mana yang jenis aktif dengan tak aktif tu. Maksudnya bila masuk dekat share tu, pelajar kena log in dulu baru komen. Tak juga, kita tak nak susahkan murid. Selalunya kita akan kata, okey, arahan kita sila tulis nama pada title dan tulis jawapan pada write something. Jadi dia tulis kat situ lah. Okey, sebab kadang-kadang telefon kan susah nak manage dia punya email tu. Okey, nombor 9, okey tadi nombor 9 ni new post position. Ni maksudnya first ni kalaulah kita buat wall macam yang tadi, kalau perasan siapa yang masuk cepat dia akan duduk kat bawah dah. Siapa yang masuk lambat dia duduk kat atas. Jadi yang latest duduk atas. Macam kita buat file panitia tu lah. Okay, nombor 10 komen. Komen ni kalau kita tak klik, kita tak boleh tengok, orang tak boleh komen kita punya bahan. Kalau kita bagi kat murid, murid tak boleh komen. Maksudnya tak boleh tekan tadi. Dekat bahagian komen untuk bahan kita. Bukan yang tadi, bukan komen. Okay, reaction. Reaction ni dia ada 5 bahagian, nanti kita tengok yang tutorial punya. Kita boleh pilih lah like ke, grade ke macam yang saya buat tadi. Okay, yang content filtering ni tak perlu usik lah. Okay, nombor 13 kat atas ni habis bahagian ni, tekan next. Okay, Ustazah, sebelum Ustazah next tu, ada persoalan Umi Kasum binti Muhammad Ali. Assalamualaikum, jika guru guna ID Delima Create Padlet, murid guna ID lain, boleh ke murid guna? Boleh. Boleh. Kita bagi link je. Link macam tadi kan. Semua pegang kat telefon masing-masing laptop. Tekan je, terus boleh masuk. Cuma kalau dia tak log in email dia, kita tak nampak nama dia tu. Dia kena tulis sendiri. So gunanya form kita... boleh. 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 Memang senang. Dekat ni. Mana-manalah boleh aplikasikan. Okey, yang ke-14, okey kita tekan start posting. Lepas tu kita tekan ni lah, back ni. Okey, yang ke-15 habis tu wall kita akan jadi kosong, ni lah wall kitanya. Dan kita akan tekan share. Okey, kita akan tekan share sebab nak share link dengan murid kita tu lah. Okey, lepas kita tekan share dia akan keluar ini, paparan ini. Paparan ni, okey yang pertama, invite member ni kalau kita nak invite rakan-rakan guru kita. Macam tadi kan, kawan saya invite saya, jadi saya pun dapat bahan dia. Okay, bahagian yang kedua yang kena, yang ni jarang lah orang guna, orang buat. Selalunya kalau kita nak share apa-apa, kita bagi link yang murid tu juga. Okay, okay, yang ke-16, change privacy. Okay, yang ni kita kena tekan, kalau tidak murid tak akan dapat lah. Nanti kita akan lihat nanti. Okay, dan ini tempat-tempat yang boleh share. Selalunya nak senang ambil copy link clipboard je lah. Kita tekan ni kita dapat link tu, boleh letak kat WhatsApp, boleh letak dekat Telegram. Tapi kalau kita nak hasilkan jana QR code pun boleh. Nak hantar ke Google Classroom pun boleh. Dia boleh jadikan aktiviti murid tu lah. Okay, yang ke-17. Okay, apa yang kita kena alert kat sini, kita kena ubah jadikan dia public. Selalunya dia tak duduk kat public. Kita kena ubah. Kita kena tekan klik public. Baru murid lain boleh dapat. Kalau kita nak bagi link tapi ada password, kita tekan yang ni.
Nanti bila kita tekan password ni, dia akan minta kita letak password. Okey, yang ke-18, okey, can write. Ha, kita kena tekan, barulah murid boleh. Ni kalau tidak, dia can read je. Ha, okey, can write ni selalunya dia automatic kat sini. Ha, kalau kita nak suruh dia read saja, baru kita klik sini. Dia ada can read, can write dengan can edit. Okey, can edit agak sebolehnya elakkanlah nak buat. Sebab nanti dia kacau habis, maksudnya dia ubah dengan soalan-soalan kita sekali. Tapi kalaulah kita nak murid tu buat aktiviti berkumpulan, dia boleh mengedit rakan-rakan dia punya jawapan, okay, perbincangan, boleh pilih yang yang itulah. Okay, yang ke-19 kita tekan save. Okay, dan yang ke-20 kita balik tadi, kita ambil ni dan share kepada grup kelas kita. Okay, dan jangan lupa log out sebab takut nanti orang lain nak pakai pula, dia terus masuk kita punya lah. Okey, dan inilah paparan yang kita akan nampak dekat paparan murid yang kita bagi, dan apabila murid tekan dua kali dia akan keluar ni. Ataupun dia tekan yang warna pink, oh hilang pula pink kat sini, tambah. Okey. Sekian, terima kasih. Tak habis lagi ya. Itu baharu kepada kita punya teori. Okey, kita punya teori. Sekarang ni kita cuba buat aplikasi. Okey, kita cuba aplikasikan dia. Cantik tadi . Okey, perkara pertama yang mungkin leceh lah. Dulu pun saya rasa agak leceh nak masuk satu-satu-satu, nak cari, nak type. Okey, apa yang saya buat, contohlah kalaulah permulaan lah kita nak masuk ke portal D5, saya cadangkan lah bagi mereka yang belum pernah buat. Okey, type dekat URL ni D5KPM. Okey, ini paparan yang kita akan dapatkan sebab kita nak masuk login masuk. D5 ni kena masuk cara betul. Macam kita frog dululah. Kalau kita masuk cara pintas, tak adalah dalam data. Okey, yang ni bila kita tekan ni, ini yang kita akan kena masuk setiap kali kita nak guna untuk PDPR. Kita nak masuk untuk pelaporan PDPR ke, Google Classroom ke, apa-apa yang melibatkan kita dengan murid, kita dengan rakan sekerja ke, sebaik-baiknya biarlah masuk ikut D5. Barulah meriah lah. Okay, apa yang saya nak tunjuk sikit kat sini. Okay, saya suka, ni sebab saya dah keluarkan, saya buat bookmark kat sini. Okay, saya bookmark, saya ambil bookmark this tab. Okay, saya tulis kat sini, login D5. Okay, login D5, okay done. Okay, cuba para asatizah tengok kat sini. Tadi tak ada. Ni ada login D5. Maksudnya apa yang saya nak selalu nak guna, saya letak sini. Contoh macam kita pelaporan harian pun saya letak kat sini. Tak perlu pergi mana-mana tempat. Terus masuk sini. Okey, bila kita tekan sini, dia akan terus masuk kat sini. Dia akan berada kat kita punya ni lah. Okey, bila kita masuk, log masuk, kita kena pilih email kita. Okey, kita pilih email kita. Okey, kita pilih guru. Okey, lepas tu kita pilih aplikasi. Okey, lepas pilih aplikasi, pilih Padlet. Okey, lepas pilih Padlet. Okey, ini paparan saya yang saya ada tunjuk tadi. Okey, dekat sini. Okey, contoh macam yang tadi kan, saya buat aktiviti sepanjang PKP. Okey, ini. Ini yang tadi. Sekejap. Ni hasilnya tadi. Okay, hasil ni konolah kita kata saya nak buat Padlet lain. Kan saya kata tadi hanya boleh 5 je kat depan. Okay, habis yang ni nak letakkan mana? Okay, kita back kat sini balik. Contohnya kita nak buat lagi yang seterusnya, melebihi yang 5. Okay, apa yang boleh kita buat? Kita tekan sini. Okay, add to folder. Contoh kita nak kata kita nak buat folder lah. Kita nak buat folder. Kita nak PKP kan, banyak cerita dia. PKP belajar lah apalah. Kita buat PKP.
Okey, dekat sini ada PKP. Jadi kat sini kita simpan. Tak nak serabut kat depan kan? Kita add to folder. Tapi dia masuk, dia tak archive. Maksudnya kita tetap masih tak boleh buat lebih pada 5. Jadi apa yang boleh kita buat? Kalau kita nak buat lebih, tak ada cara lain lah. Kita archivekan dia dulu. Okay, dia akan masuk dekat archive. Ni, dia akan masuk kat sini. Dia akan masuk kat sini, jadi kita bolehlah nak buat lebih-lebih. Jadi sekarang ni yang saya hasilkan dah tinggal 2. Kalaulah kata saya nak guna balik bahan tu, okay, pergi dekat archive balik, ambil 3 titik ni, okay, unarchive. Dia akan pergi balik dekat sini. Macam tu. Jadi yang dalam PKP tu masih ada dalam folder ada, PKP? Ada. Ada. Dia ada. Tapi maksudnya dalam folder ni ada. Kita contohnya kita bila dia apa, kita nak nampak teratur, kita bolehlah buat kat sini. Okey. Sekarang ni kita nak buat tutorial kan? Okey, kita ambil make a padlet. Okey, make a padlet. Contohnya yang kita famous orang guna ialah wall ya? Yeah? Wall. Yang famous orang guna wall. Macam yang nak buat macam grup-grup tu kan? Perlu ambil yang mana? Okey, kita balik semula. Saya terangkan sikit mungkin ada. Mungkin nak guna perseorangan ataupun by group. Tapi sebab kita pun kalau boleh nak ada kolaboratif dengan murid-murid kita kan, dan kita sebab bila kita PDPR, aktiviti berkumpulan tu agak terhad. Jadi ini sebenarnya cara yang mudah untuk bagi aktiviti berkumpulan sebenarnya. Sebab kalau GM, kita buat GM dengan murid-murid kita, nak buat aktiviti berkumpulan macam mana? Sebab dia ramai-ramai, lepas tu dia nak bincang, habis jadi bising. Jadi apa yang kita boleh buat, kita buat secara Padlet. Okay, contoh kita ambil chef ni. Okay. Okay, ni yang saya kata, dia akan keluar automatik. Kalau warna ni kita tak suka, kita tukarlah. Okay, contoh kita buat kat sini. Bersuci asas kebersihan tingkatan satu punya silibus kan. Okey, automatik dia keluar sini. Dia keluar sini. Okey, description kita kata saya nak letak tarikh je lah. Okey, 11 Jun 2021. Okey, yang ketiga ikon. Ni ikon. Ada macam-macam. Contoh kalau kita pilih apa? Ini dia akan keluar kat sini. Ni. Kalau kata kita kata saya nak letak gambar gambar yang ada kaitan dengan bersuci. Okey, kita boleh pilih daripada sini. Nak draw pun boleh, ambil gambar pun boleh, tekan gambar keluar gambar kita. Okey. Ataupun kita kata nak search. Okey, saya nak search tajuk ni, dia keluar. Okey, nampak kan? Kita nampak pantai ni. Okey, kita pun tekan. Dia pun keluar kat sini. Boleh eh? Okey. Kita pergi kepada address. Okey, ini yang saya kata kebanyakannya orang langkau lah kat sini. Tapi saya nak beritahu, seronok kalau kita buat kat sini, senang kita nak kesan kita punya link tu. Contoh kita buat tajuk kat sini bersuci. Kita edit kat sini bersuci. Dekat sini dia macam dia tak boleh ada space, dia tak boleh ada. Contohnya kalau saya tulis bersuci asas, dia jadi merah. Tak boleh space. Jadi semua kena rapat macam hashtag lah. Okey, kita buat bersuci je. Kita nak tahu ni je kan. Okey, appearance ni kita boleh tukar. Ada solid color, gradient, ada texture, ada picture. Okey, selalunya ambil picture lah. Picture ni menarik sikit. Nak ambil gambar sendiri pun boleh. Okey, sekejap. Ni. Asas kebersihan ni apa yang sesuai? Saya nak ambil gambar. Inilah. Ni. Contohlah. Okey, back balik. Okey, back lagi. Okey, apa lagi yang belum kita pilih? Okey. Color ni saya tak nak ubah. Okey. Font, saya nak ubahlah. Dia ada 4 font je. Ni, dia ubah font. Okey, dia ubah font. Ni nampak sikit. Okey, lepas tu kita ambil posting. Attribution ni maksudnya kalau kita tak tekan, nama orang tu tak kelihatan. Jadi kita tak nampak. Kita tak tahu siapa yang lagi. Okey, cuba lihat kat sini. Kenapa kat sini dia klik last?
dia tak sama macam yang wall tadi. Yang saya tunjuk yang contoh tadi yang wall, maksudnya saya kata siapa yang new, yang bagi terkini, dia akan duduk kat atas, betul kan? Tapi kenapa yang chef ni dia duduk kat bawah? Sebab apabila kita buat padlet kat sini, dia umpama orang yang pertama duduk kat atas, ketua. Lepas tu dia sambung dengan dia punya ahli kumpulan dia. Okey, nanti kita tengok. Okey, komen. Kalau kita klik komen, orang apa rakan-rakan yang lain tu dia boleh komen. Okey, reaction kat sini. Okey, kat sini boleh pilih satu je. Kita tengoklah aktiviti apa yang kita buat. Kalau kita buat ni memang berunsur kita nak rekod PBD, kita buat grade lah. Grade dia tengok, dia ada 100. Terpulang kita berapa. Macam saya contoh tadi, saya buat kebat. Soalan kebat 4 markah, saya buat 4. Tapi untuk ni saya nak buat star je. Kita nak tengok berapa star orang tekan kat situ. Okay. Lepas tu content 15, tak perlu lah. Tak perlu ubah. Okay, lepas tu next. Okay, next start posting. Dia dah. Cuma jangan lupa kita kena tekan share. Ada beberapa perkara penting yang kena buat kat sini. Tekan privacy. Tengok, dia automatik dia akan keluar dekat secret. Jadi kalau kita tak perasan dekat sini, kita bagi link dekat murid, tak dapat. Bukan kita bagi link dekat murid lah, maksudnya apa? Contohnya macam ni, kalaulah kita buat public, kita punya bahan ni boleh diakses lah oleh orang lain. Okay, tapi sebab kita buat aktiviti tu, aktiviti apa dengan murid je kan, tak ada yang, cuma kalau kita kata kita buat aktiviti dengan keluarga, contohnya kita kata share gambar raya, kan, kita bagi link ni share gambar raya, kita kalau boleh tak nak lah orang lain nampak kan. Okay, kita kena buat password ke ataupun secret. Jadi jangan pula tekan public, nanti kalau orang search tu dia boleh dapat kalau dia terkena dengan link kita. Okay, lepas tu yang ni can write. Yang ni kalau kita nak bagi bahan pada murid untuk dibaca saja, can write. Kita tak nak murid bagi komen apa-apa kat situ. Kalau kita ambil okay, can read, sorry. Can write, yang biasanya lah yang kalau kita nak murid-murid kita respon soal jawab tu. Dan kalau can edit, tengok keadaan. Selalunya kita tak ambil can edit kecuali kalau kita nak buat aktiviti perbincangan. Contohnya satu kumpulan kena jawab satu soalan, boleh berbincang. Siapa yang jawapan kawan dia tulis salah, dia boleh betulkan. Bolehlah ambil can edit. Okey, habis dah kat situ, kita ambil link ni. Okey, link ni kita pun bagi pada anak murid kita. Okey, sebelum kita bagi pada anak murid kita, kita buat arahan dulu. Contoh kita kata senaraikan sumber air. Sumber air mutlak. Contoh. Okey. Lepas tu kita kata okey, ini okey, kita cuba aktiviti ni eh, kita nak tengok kan. Okey, boleh kita try. Kita kata sini guru SK, sebab kita ada ni kan. Okey, sini guru SMK. Nanti bila dapat link ni, okey, guru SK isi dekat bahagian bawah ni. Guru SMK isi dekat bahagian bawah SMK. Nanti okay, kita tengok. Ini buat by group ya Zazah. By group. Jadi sekarang ni audience kita. Kita boleh tambah kolom tu, maksudnya grup 1, grup 2. Okey, maksudnya dia boleh komen. Ini kita tulis grup pentadbir. Pentadbir. Okay. Kalau pentadbir ada kat sini ataupun JPWPP. JPWPP. Kalau ada yang luar, okey, luar Putrajaya. Okey. Sekarang ni kita dah ada link. Okey, saya bagi pada ustaz sekejap. Okey, share tekan kat mana tadi? Tadi kita dah share ni kan? Kita ambil sini. Dia dah keluar sini. Okey. Jadi saya bagi dekat saya bagi dekat ustaz. Okey, tengok dia nampak apa? Kataan bersuci itulah. Okey. Kita tunggu.
Siapa paling ramai? Dapat masuk tak? Okay, saya cuba refresh. Maksudnya bila kita nak komen, tekan tambah ya? Ha, kita tekan tambah. Cuba yang kat sini, cuba bawa letak gambar ke, audio, video ke. Dekat situ kan ada. Kan, contoh kat sini kan. Ha, kita, apa, sorry. Ni kan ada, ni. Cuba cari perkataan air hujan. Gambar air hujan ke. Selain pada perkataan. Tulislah nama. Kena bagi arahan ni, tulis nama. Okey, tulis nama. Okey, salah. Tulis nama. Lupa silap-silap. Saya pun silap tadi. Itu tulis nama. Maksudnya dekat title tu kita tulis nama, dekat write something tu kita tulis. Tulis jawapan kita. Macam tu. Ni yang kita boleh kesan. Kita masuk, kita, okay, oleh kerana saya guna saya punya ni, nanti kita tengok kejap. Tulis nama dan sekolah ke? Bolehlah kita tahu. Pilih nama dengan sekolah. Okey, contoh link tadi saya ada, saya cuba kognitokan. Okey, saya cuba buka email student. Okey. Okay, silap. Kejap. Dah lain. Okay, yang lain boleh komen ya. Boleh masukkan dalam aplikasi yang dimasukkan dalam komen YouTube. Boleh cuba. Klik tambah sahaja. Yang mana views kita, saya tengok ni dalam 700 views. Jadi boleh tekan link tersebut dan cuba untuk merasai penggunaan Padlet dalam pembelajaran. So kalau Padlet ni, Padlet ni, Padlet ni maksudnya kita boleh buat secara live dan secara offline. Boleh juga? Maksudnya Boleh. Kita bagi link je. Okay. Kita bagi link. Ada juga pertanyaan tadi, maksudnya kalau kita archive tadi, so pelajar masih boleh komen ataupun tidak? Dekat archive tu, kalau dia dapat link tu dapatlah. Maksudnya masih boleh komen lagi lah. Kecuali kalau kita kata kita dah private lah. Okay, kita tukar kat situ. Okay, kat sini ada perkataan login kat sini.
Jadi kita tekan yang ni. Okay, kita pilih log in with Google. Sikit je sebab nak pastikan nama kita keluar. Ni, ni saya ambil student punya. Okay. Itu. Dia akan keluar. Okay, nama. Maksudnya kita boleh scroll lah jawapan-jawapan ke bawah. Kita scroll ke bawah ni. Ramai. Okay. Ramai ni. Bukannya sikit. Luar Putrajaya ramai ni. Cuma dia okay ni daripada balik apa college vocational balik pulau. Okay. Sangat menarik. Azizan. So ya, kalau kita berkumpulan macam ni, maksudnya kita ambil make a palette yang bahagian ni sajalah Kak, yang berkumpulan. Berkumpulan. Sesuai lah. Kalau macam ni sebab dia boleh terus masuk row dia kan. Lepas tu kita pun boleh ni dia kan ada, kita boleh tekan kita like, nanti kita boleh buat aktiviti lah. Lepas maksud tu kita boleh komen. Ni kan macam tadi saya klik dekat komen, kita boleh komen. Komen hasil yang dijalankan tu. Bukannya guru saja, kawan-kawan boleh komen. Sebab kita klik dekat komen. Tapi dia tak boleh ubah. Dia tak boleh ubah. Eh, cuba ubah. Boleh tak ubah? Tak boleh kan? Ubah tak boleh, tapi komen boleh. Jadi tak efek lah. Maksudnya tak adalah apa ahli kumpulan kita punya bahan tu hilang. Kita boleh like, tekan like, kita boleh komen. Kita kata tahniah. Okay, tahniah. Nah, ada jarang-jarang sekali Padlet updated elsewhere tu kena update. Baru-baru dia ada jawapan yang lain. Apa dia? Ada jawapan yang lain? Dekat atas tu dia ada Padlet updated elsewhere tu, dia kena update atas tu kan? Untuk dapatkan yang bahagian atas tu. Okay, maksudnya baru dia akan masuk jawapan baru lah. Okay, yang ni kan bila banyak macam ni kita nak simpan rekod PBD kan. Takkan kita nak biar apa nak buang macam tu je hasil kerja murid kita ni. Okey, kita boleh tekan apa okey sini share, kita boleh save PDF, boleh rekod simpan. Okey, kita ambil A4 portrait, publish. Okey, kita publish. Okey, sekejap. Okay, maksudnya kalau kita nak simpan hasil ni dalam Google Classroom, just share ke Google Classroom je lah. Kita tekan je Google Classroom dan cara dia memang semua sama dengan yang lain. Okay. Oh ni lagi tadi. Menarik nampak dia punya. Maksudnya semua ada kat sini. Dia punya nama, tarikh, orang yang buat, guru yang buat tu, pukul berapa. Kan, lepas tu ni siapa yang tulis, jawapan-jawapan, kalau ada gambar-gambar. Tapi PDF ni, yelah kalaulah benda tu video, dia tak adalah video kan. Jadi gambar je lah. Okay, dia jadi gambar saja. Memang menarik lah. Kalau tak nak print, simpan. Letak dekat apa Google Classroom, murid-murid pun boleh tengok. Okay. Kalau kita nak buat pemarkahan, kalau kita nak buat pemarkahan, kalau macam ni digital ink je lah kita tanda guna digital ink. Ya, yeah, betul. Okay. Kalau ada persoalan boleh ajukan di bahagian komen. Ustazah boleh buat ke dalam offline dengan online? Ada pertanyaan ni. Boleh. Jadi kalau kita bagi link tu, murid boleh buat waktu yang ni lah kalau dia ada masalah tak boleh nak join kelas kita ke apa semua. Dan kita boleh simpan rekod ni dalam, bukan maksudnya kita dapat rekod untuk hasil kerja murid ni dalam pelbagai bentuk. Kalau kita buat grade, kita boleh ni lah. Kita boleh dapatlah grade dia. Contoh kalau macam yang saya punya tadi.
contoh murid saya yang buat soalan gebat tu kan. Jadi okey, ni soalan gebat. Okey, contoh kalau macam saya nak PDF kan ataupun saya nak masukkan dalam Google Classroom. Okey, tekan sini. Okey. Kita pilih kelas kita. Okey, kelas 3.5 saya tu saya namakan SPM 2021. Okey, kita nak letak dia sebagai apa? Announcement lah sebab ada dia punya bahan tu. Okey, lepas tu kita ni lah, kita bagi ni. Kita boleh ni pada murid, murid-murid mana. Macam tu lah. Okey. Ada persoalan lagi ke? Saya Dah. Okey, alhamdulillah. Jika ada persoalan lagi, nanti boleh ajukan lagi. Okey, nanti kalau saya tengok. Okey, kalau tak ada, harapan saya dengan handphone tak boleh. Boleh akses dengan handphone ataupun tidak? Boleh, boleh. Kita bagi link je. Bagi QR code pun boleh. Kan? Ada pertanyaan juga, Rabah binti Ahmad, guna data yang banyak ke? Sebab kadang-kadang pelajar message tak dapat join sebab data tak cukup. Tak, data dia tak banyak sebab dia bukannya macam apa, kita tengok video kan. Okay. Tak ada masalah lah. Murid saya yang guna selama ni pun tak ada, tak ada bunga apa-apa. Okey, terima kasih Ustazah. Saya rasa kita sudah kepada penghujung. Okay. Saya ucapkan terima kasihlah. Harapan saya kita boleh sama-sama tambah koleksi penggunaan aplikasi dalam portal Delima. Okey, supaya baki dua hari ini kita boleh lagi apa tengok lagi mana-mana aplikasi yang boleh kita kuasai. Okey, kerana apa, guru yang berilmu ni dia dapat melahirkan murid yang cemerlang bertepatan dengan tema Hari Guru kita baru-baru ni, berguru demi ilmu bina generasi baru. Jadi bila kita lebih pada ilmu tu, jadi murid kita pun lebih up lagi. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Ustazah Fatimah atas perkongsian yang sangat menarik saya rasa. Untuk dua aplikasi ini iaitu Canva dan Padlet. Ya. Kalau boleh saya cadang kepada guru-guru untuk mahirkan ya, aplikasi yang ada dalam Delima tersebut, 10 aplikasi tersebut yang sangat menarik. Cuba kita faham. Oh, walaupun bagaimanapun dalam YouTube live mana-mana pun akan bentang terlalu banyak aplikasi, saya harapkan cikgu-cikgu dapat memahirkan diri dalam aplikasi dalam Delima tersebut yang disediakan percuma kepada kita semua. Jadi sekadar itu dulu, kita ucapkan terima kasih kepada semua penonton. Jangan lupa untuk isi Google Form jika cikgu-cikgu seluruh negara untuk isi Google Form tersebut. InsyaAllah akan dapat 2 jam ladap kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel SPI Putrajaya. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi pada sesi-sesi akan datang dengan tajuk-tajuk yang menarik pada akan datang. Ini adalah permulaan yang baru untuk kami di SPI. Moga dapat manfaat kepada anda semua penonton-penonton di luar sana. Jadi ada pertanyaan lagi daripada panel-panel dan Ustazah Salisa? Okey, jika tak ada, tanya dan syabas diucapkan kepada panel pembentang dan juga Ustaz Moderator, dan terima kasih diucapkan kepada semua GPI dan Asatizah dan guru-guru di luar sana atas program yang telah diadakan hari ini dan juga komitmen serta sokongan yang telah diberikan. Tanya, terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua. Alhamdulillah, kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah.
Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.